pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah bergabung di webinar pada pagi hari ini di rangkaian HPM 2021 webinar percepatan ekonomi sosial. Senang sekali saya pagi ini Hidayat Prasasti bisa memandu Anda sebagai MC. Sebelum saya akan serahkan ke moderator nanti untuk memandu diskusi pada pagi hari ini. Dan saya juga ucapkan selamat pagi kepada narasumber yang sudah hadir tengah-tengah kita bersama. Dan tentunya ada beberapa aturan yang harus kita sepakati di awal sebelum saya nanti akan melemparkan ke Pak Martin Selamat Susanto yang sudah ada di sebelah kiri saya, langsung nanti akan memandu diskusi. Selama jalannya webinar, saya harapkan Bapak Ibu, teman-teman peserta webinar untuk tidak meng-unmute mikrofonnya dan bertanya menggunakan kolom chat dan juga nanti mengisi link pendaftaran melalui link yang akan dikirimkan oleh tim panitia melalui kolom chat di webinar Zoom. Langsung saja, saya serahkan pemanduan acara pada pagi hari ini kepada moderator kita Bapak Martin Selamat Susanto selaku Wasekjen PWI Pusat. Terima kasih. Selamat pagi para peserta webinar percepatan ekonomi sosial dalam rangka Hari Pers Nasional 2021 kerjasama antara Pemprov DKI dan PWI Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sudah setahun lebih kita sudah hampir setahun kita hidup dengan pandemi dan tahun 2021 ini merupakan tahun krusial untuk akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Agenda percepatan pemulihan ekonomi nasional menjadi fokus pemerintah dalam menyusun rencana kerja 2021. Percepatan pemulihan tersebut masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Tahun 2020 lalu pemerintah sudah menggelontorkan hampir 700 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Dan di tahun 2020 ini angkanya terus meningkat, tadinya sekitar 400 triliun, naik 600 triliun, dan mungkin nanti bisa sampai dengan 600 triliun. Itu bukti keseriusan pemerintah untuk mengatasi pandemi ini. Tujuan dari seminar ini adalah memberi gambaran jelas mengenai upaya pemerintah dan PES dalam melakukan program percepatan pemulihan ekonomi sosial masyarakat selama masa pandemi COVID-19. Kami telah mengundang 4 narasumber untuk menjadi pembicara dalam acara webinar kali ini. Yang pertama, Bapak Kunta Wibawa Dasanugraha. Beliau adalah staf ahli bidang pengeluaran negara Kemenkeu. Kemudian Ibu Sri Haryati, Asisten Perekonomian dan Keuangan Pemprov DKI Jakarta. Yang ketiga, Eko B. Suprianto, pemimpin redaksi infogenews.com dan juga pengurus PWI Pusat. Dan yang keempat, Bapak Jamalul Ihsan, anggota Dewan PES. Tanpa untuk menyingkat waktu, kita langsung saja pada sesi pemaparan. Baik, kita mengundang Bapak Kunta Wibawa terlebih dahulu untuk menyampaikan pemaparan selama 10 menit ya Pak ya. Waktu untuk Pak Kunta, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak ya atas ininya. Kesempatan bagi saya kepada Bu Sri Haryati, Pak Eko, dan Pak Jamaluddin. Ini kesempatan yang bagus bagi saya untuk menjelaskan ya, sebenarnya kita ingin diskusi lebih dalam. Saya mungkin karena cuma 10 menit, sebenarnya ada tayangan, nanti bisa saya bisa share ya. Tapi secara garis besar, kalau boleh saya akan menyampaikan dulu bahwa intinya kita sadari bahwa COVID ini adalah kejadian yang tak terduga dan luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Moderator ya, saya lupa namanya. Tapi di situ disampaikan bahwa pemerintah sangat konsisten gitu ya dan serius untuk bisa menangani COVID-19 ini. Karena ini kejadian yang luar biasa dan tak terduga,
maka ini telah memengaruhi arah global gitu ya, dari dan respon yang luar biasa juga dari seluruh negara di dunia. Yang kalau kita lihat tadinya sebelum adanya krisis, ini kan kita sebenarnya lebih sudah agak optimis gitu ya, di awal 2020 kita itu sudah sangat sudah optimis karena perkiraan World Economic Outlook itu di Januari kemarin itu sudah positif di 3,3%, jauh lebih tinggi dibanding 2019. Tapi dengan adanya COVID, ekonomi dunia itu langsung diprediksi negatif ya, April minus 3, Juni minus 4,9, kemudian Oktober minus 4,4, Januari kemarin prediksinya minus 3,5%. Dan Indonesia barusan kemarin diumumkan oleh BPS, ekonomi growth kita sekitar minus 2,07%. Ini relatif lebih baik dibanding negara-negara lain yang mengalami COVID. Tapi yang penting adalah ke depan, bagaimana kita ke depan itu menghadapi kondisi ini gitu. Karena sumber tekanan ekonomi mungkin bisa berubah gitu. Termasuk adanya climate change, tax disruption dan epidemi lainnya. Inilah secara garis besar sebenarnya apa yang kita hadapi. Kemudian untuk 2020 sebenarnya kita sudah mempunyai gambar yang lengkap gitu ya. Bagaimana pemerintah telah melakukan intervention atau kalau kita bicara itu counter cyclical gitu ya, pada saat ekonomi itu turun berarti pemerintah harus melakukan intervensi kepada ekonomi sehingga yang tadinya mungkin ekonomi akan turun lebih dalam itu sekarang turunnya hanya minus 2,07%, sehingga kita bisa bisa menghadapi 2021 lebih baik. Dan dengan adanya vaksinasi, kita mungkin akan bisa menjadi confident kita semua. Yang ingin saya sampaikan adalah seluruh dunia itu juga sama untuk menghadapi COVID di tahun 2020. Ini ada tiga intervensi yang kita lakukan. Kesehatan, ekonomi, dan stabilitas sektor keuangan. Hampir semua negara sama. Di Indonesia ini hampir 4,2% waktu itu PDB ya yang kita gelontorkan untuk mengatasi itu. Di Indonesia ada 6 kluster gitu ya, ada kesehatan, perlindungan sosial dan sektor KL dan Pemda. Ini yang digunakan untuk mendukung daya beli masyarakat. Kemudian 3 klusternya di bawah yang UMKM, pembiayaan koperasi dan insentif usaha itu untuk mendorong dunia usaha. Yang tadi saya sampaikan sekitar 695 triliun, realisasinya 578 triliun. Ini semua harapannya untuk mendorong tadi. Kalau kita lihat dari kondisi tadi, itu adalah bahwa kita sudah bisa masuk ke dalam, saya kesini aja. Intinya dengan kondisi tadi, kita menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan kemarin itu memberikan dampak yang cukup relevan dalam menghadapi atau mengembalikan perekonomian kita. Dari sisi APBN, kalau kita lihat dari pendapatan negara yang minus 16,7, ini menunjukkan bahwa memang ekonomi sangat terkontraksi, tapi di sisi lain kita juga memberikan insentif-insentif usaha. Dan belanja negara itu tumbuh 12,2%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan injection kepada perekonomian. Sehingga defisit kita memang melebar. Menuju ke 6%. Dengan kondisi tadi, kalau kita lihat tingkat kemiskinan itu dengan kita mendorong perlindungan sosial dan juga untuk UMKM, ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan itu tren kita akan turun, meskipun akan naik sedikit di Maret kemarin naik karena memang kita belum memasukkan intervensi-intervensi di pemerintah. Waktu itu stimulus fiskal kita itu baru terjadi di bulan Maret dan akan terdampak pada bulan-bulan setelahnya. Kita akan tunggu Susenas kembali ya yang dilakukan oleh BPS nanti bulan September akan diumumkan kemungkinan Februari atau Maret ini. Ini kita bisa melihat bahwa kemungkinan juga meskipun makin naik tapi itu akan kenaikannya tidak sebesar apa yang kalau kita tidak melakukan perbaikan-perbaikan.
Dan kalau kita lihat dari survei-survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lain, itu menunjukkan bahwa manfaat yang diterima oleh masyarakat dengan adanya bantuan-bantuan pemerintah ini sangat signifikan. Baik dari sisi untuk pelinsosnya, masyarakat mendapatkan banyak bantuan dari pemerintah, termasuk PKH, kemudian bantuan kartu sembako, bantuan tunai, lalu ada BLT desa, lalu ada diskon listrik, dan lain-lain. Itu membuat desil 1 dan 2 dari masyarakat itu terbantu. Di sisi lain, untuk UMKM juga survei-survei menunjukkan bahwa banyak UMKM yang terbantu karena dukungan pemerintah, termasuk subsidi bunga dan juga penjaminan dan penempatan dana. Itu yang kita sudah lalui di 2020. Kemudian 2021 mau seperti apa? Kalau kita lihat, inilah yang kita ingin menuju ke pemulihan ekonomi nasional untuk 2021. Game changer-nya adalah intervensi kesehatan, karena ini penting sekali. Dan kita sudah ada vaksinasi. Indonesia termasuk negara yang sudah melaksanakan vaksinasi. Untuk mencapai herd immunity, kita ada 1,1 juta yang akan divaksin, tapi 3M tetap kita lakukan, 3M dan 3T, karena vaksinasi bukan satu-satunya ini. Termasuk intervensi lainnya ada penyediaan APD, Sarpas, dan Alkes. Di sisi lain ada survival dan recovery kit. Kita tetap akan melakukan perlindungan sosial untuk bottom masyarakat miskin dan juga miskin baru atau masyarakat kurang mampu. Dan berbagai macam program, PKH, kartu sembako, BST, dan lain-lain. Termasuk kita recovery-nya adalah untuk dukungan UMKM dan sekarang kita perluas ke korporasi. Karena ini untuk membuat atau menciptakan tenaga kerja. Di sisi lain kita juga ada reformasi struktural terutama melalui Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyediakan tenaga kerja tadi. Dengan kondisi tadi saat ini untuk PEN 2021 sudah mencapai 627 triliun dan ini lebih tinggi dibandingkan PEN yang tahun 2020. Harapannya ini akan naik terus karena kita juga ingin melakukan realokasi dan refocusing dari belanja kementerian lembaga dan Pemda juga untuk mendorong yang tiga ini tadi. Pertama ada kesehatan, untuk perlindungan sosial, dan juga untuk recovery kit, untuk UMKM dan korporasi. Di samping kita dengan adanya reformasi struktural dengan Undang-Undang Cipta Kerja, harapannya investasi juga akan meningkat dari swasta. Itu saya garis besar untuk yang 2021. Saya sudah mau 10 menit belum ya? Secara garis besar, kalau kita lihat, jadi kalau 2021 kita tidak hanya melihat PEN besarnya yang 627 tadi, tapi saya seluruh APBN 2021 itu adalah memang APBN untuk memperkuat reformasi dan juga memperkuat ekonomi kita. Maka ada beberapa hal, pertama karya anggaran pendidikan, ini 550 triliun, terutama untuk melakukan reformasi di bidang pendidikan. Anggaran kesehatan 169,7, tapi sekarang sudah mencapai 230 karena ditambah dengan adanya vaksinasi. Vaksinasi itu hampir 73 triliun sendiri. Kemudian ada untuk perlindungan sosial 408,8 triliun dan ini sudah akan meningkat menuju ke 420-an. Infrastruktur 417,4 triliun, ketahanan pangan, pariwisata dan bidang IT. Karena ini ada tiga bidang yang memang harus kita perkuat dalam kondisi saat ini. Itu kesimpulannya kalau saya ingin sampaikan, intinya bahwa APBN ini memang kita lakukan secara extraordinary, kejadiannya secara luar biasa, maka ada perpu waktu itu yang menjadi undang-undang nomor 2, dan ini berlanjut sampai nanti 2023. Untuk membantu masyarakat dan dunia usaha untuk pulih dan bangkit kembali. Kemudian kita melihat bahwa optimisme pemulihan ekonomi meningkat seiring dan ekspektasi dengan adanya vaksinasi. Harapannya vaksinasi ini bisa berjalan lebih baik, tapi masyarakat tetap diarahkan untuk kita menjaga yang 3M tadi, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan kita sudah melakukan pembatasan-pembatasan juga dengan harapan memang hidup kita mungkin new normalnya, normal baru itu akan kita hadapi. Sedikit lagi nih. Untuk 2021 kita sudah diarahkan seperti tadi untuk program perangan kesehatan dan sosial yang tadi saya sampaikan, game changer tadi,
dan kesehatan, survival dan recovery, dan juga untuk investasi dari sisi undang-undang cipta kerja. Harapannya ekonomi kita cepat pulih, dan kalau kita lihat asumsi di 2021, APBN 2021, ekonomi kita kemungkinan asumsinya sekitar 5%. Momentum perbaikan ekonomi berjalan perlu dijaga, ini kita semua, supaya kita bisa berlanjut 2021 dan memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk memperkuat reformasi struktural. Karena katanya pada saat krisis itu saatnya tepat bagi kita melakukan reformasi dan membangun fondasi yang kokoh untuk menunjukkan misi menuju Indonesia baru. Ini yang kita lakukan untuk 2021 dengan secara harapan agar kita jauh lebih baik dibanding tahun 2020 dan jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meskipun perubahan-perubahan terjadi ya dengan kondisi new normal yang kita hadapi. Itu dari saya secara garis besar yang ingin sampaikan, intinya bahwa 2020 sudah kita lalui dan kita jauh lebih baik dibanding negara-negara lain. Jadi di sisi pertumbuhan ekonomi kita yang meskipun minus tapi jauh lebih baik dibanding lain. Kemudian defisit kita juga tidak terlalu besar untuk APBN sekitar 6%, dan juga rasio utang kita juga tidak terlalu besar dibandingkan negara lain, masih sekitar 40%. Di sisi lain kita juga sudah mendorong daya beli masyarakat dan juga dunia usaha. Dan 2021 kita sudah mulai dengan program vaksinasi dan juga menggelontorkan juga dana yang akan menggelontorkan dana sebesar untuk PEN 2021. Itu dari kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tunda. Nanti kalau masih kurang, masih ada waktu lagi saat menjawab pertanyaan dan pada terakhir ada closing statement di kami. Nah, itu bisa disampaikan makalah-makalah yang dijelaskan tadi. Siap. Sekarang kita sampai pada pembicara kedua, yaitu Ibu Sri Haryati. Ibu Sri Haryati ini sehari-hari sebagai asisten perekonomian dan keuangan Pemprov DKI Jakarta. Silakan Ibu Sri Haryati, 10 menit mulai sekarang. Baik, terima kasih Pak Kunta, Wibawa, atas waktunya, Bapak-Ibu sekalian. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang juga saya hormati Pak Kunta, kemudian Pak Eko, Pak Jamaluddin, para narasumber. Waktunya 10 menit, jadi saya kira nanti saya akan cepat saja paparannya. Nanti kita akan lebih perdalam di diskusi nanti. Izinkan saya menyampaikan bahan. Jadi mungkin yang pertama tadi juga sudah dijelaskan Pak Kunta bagaimana kondisi ekonomi di Indonesia, dan di sini saya juga ingin menggambarkan tentang ekonomi di Jakarta. Kemarin BPS baru saja merilis DKI 2020 itu terkoreksi 2,36, yaitu minus 2,36% yang selama 3 triwulan berturut-turut ya kita negatif, mulai dari awal triwulan 2 itu di minus 8, kuartal 2 di minus 8,3, kemudian minus 3,8 dan minus 2,14 hingga secara keseluruhan posisi Jakarta di minus 2,36. Nah, tentu saja kondisi seperti ini itu kami dari Pemprov DKI Jakarta yang selalu berkoordinasi, berkonsultasi dengan pemerintah pusat mengeluarkan beberapa program bagaimana agar kondisi ekonomi dapat terus membaik. Mengingat bahwa kontribusi Jakarta terhadap ekonomi nasional juga sangat besar, antara 17-18% di tahun 2020 kemarin, Jakarta berkontribusi sebesar 17,56% terhadap perekonomian nasional. Slide. Nah, di sini saya ingin menggambarkan saja ya, artinya tentu kami sebelum kita menentukan kira-kira langkah-langkah apa yang ke depan, kita terus melakukan analisa terkait dengan data-data yang dikeluarkan BPS, kemudian kita juga match-kan dengan kondisi real di lapangan dan juga berkoordinasi membahas bersama dengan Bank Indonesia dan lain-lain. Nah, kalau lihat dari slide ini, kita bisa melihat bahwa kalau bicara struktur PDRB kita dari sisi lapangan usaha, kita lihat bahwa yang paling tinggi terkoreksinya itu adalah dari sisi akomodasi makan dan minum sampai posisi minus 16,21.
Artinya sektor-sektornya tentu kita juga bisa gambarkan sektor pariwisata, karena di dalamnya juga ada akomodasi makan dan minum, termasuk juga sektor UMKM. Akan tetapi justru kalau kita lihat dari sektor terkait dengan informasi komunikasi, karena memang kita ketahui dengan PSBB, maka kemudian banyak aktivitas dilaksanakan secara virtual, sehingga kemudian kebutuhan akan komunikasi juga menjadi sangat penting. Di sini kita lihat di posisi 11,12. Bahkan di sektor jasa kesehatan yang tertinggi di 19,85. Jadi melihat struktur ini, memang terjadi perubahan struktur yang mendasar yang terjadi di DKI Jakarta. Nah, kalau kita lihat dari struktur dan pertumbuhan PDB menurut pengeluaran di tahun 2020, kita bisa melihat di sini bahwa konsumsi pemerintah itu yang juga mendorong bagaimana kemudian kondisi ekonomi kita seperti ini ya. Artinya yang mengungkit itu tuh utamanya adalah dari sisi konsumsi pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya. Pemerintah pusat yang memang ada di yang dibelanjakan di DKI Jakarta. Jadi di sini dilihat di posisi 14,21. Walaupun ini juga tidak bisa mengangkat konsumsi rumah tangga sedemikian, karena di sini masih terkoreksi di -2,08. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan dalam slide ini adalah PR kita tentunya bagaimana kita juga bisa meningkatkan konsumsi rumah tangga ini, selain juga sektor-sektor lainnya yang tadi sudah saya sampaikan. Lanjut. Nah, di sini bagaimana proyeksi ekonomi Jakarta ke depan gitu ya. Di sini dalam pembahasan dengan Bank Indonesia terakhir, kita masih optimis bahwa walaupun di 2020 kita di posisi -2,36 gitu ya, sedikit lebih tinggi dibanding proyeksi yang sebelumnya kita lakukan. Ini di 2021 kita masih optimis bahwa proyeksi kita yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu di posisi 5-5,4%. Kemudian apa-apa saja kira-kira yang mau kita lakukan, potensi-potensinya, kita mengharapkan konsumsi rumah tangga akan tumbuh, terus kemudian kita juga ada beberapa pembangunan infrastruktur yang akan kita lakukan, termasuk juga pengeluaran pemerintah, tadi disampaikan, rencana-rencana pemerintah pusat, yang tentu juga akan mempengaruhi terhadap ekonomi Jakarta, selain juga ekspor-impor, dan ada faktor-faktor pendorong yang tadi juga disampaikan, kita di sini vaksin, ya kita positif bahwa dengan adanya vaksin ini tentu ke depan penularan atau penyebaran COVID ini dapat insya Allah dapat menurun, selain juga hal-hal lainnya. Lanjut. Nah, ini saya ingin sedikit menggambarkan saja gitu, kalau bicara kemiskinan dan pengangguran, kalau saya ambil indikator ini, bahwa sebetulnya kalau lihat di grafik atas gitu ya, kita bicara tingkat pengangguran terbuka kita itu sebenarnya sudah sangat membaik dari waktu ke waktu ya. Dari kalau kita lihat mulai dari 2016 di posisi 5,77 terus menurun sampai bahkan di Februari 2020 itu posisinya sudah di bawah 5,4,93%. Ya, akan tetapi dengan ada COVID ini meningkatnya juga sangat tajam di posisi 10,95. Inilah PR kita ke depan, bagaimana juga kita bisa meng-create tenaga-tenaga kerja, lowongan-lowongan kepada tenaga kerja yang ada di DKI Jakarta. Termasuk juga kalau lihat angka kemiskinan, sebetulnya sudah terus menurun mulai tahun-tahun ya, mulai dari kalau kita lihat di 2015, 16, 17, 18, 19 sudah menurun terus ya, 3,57, 3,43, tapi di 2020 itu naik menjadi 4,53%. Nah, ini juga pengangguran dan kemiskinan ini tentu menjadi PR bersama ke depan. Bagaimana kemudian kita bisa melakukan penanggulangan. Lanjut. Nah, kemudian pertanyaannya apa strategi pemulihan ekonomi Jakarta? Tentu kami di sini, sebelum saya masuk menyampaikan terkait slide ini, kami di Jakarta yang selalu-selalu disampaikan Pak Gubernur sebagai Jakarta City 4.0, Jakarta City of Collaboration, saat ini kita betul-betul mengusung tema kolaborasi ini. Artinya
dengan kondisi anggaran yang sedemikian terkoreksi, yang kami kira juga ke depan tentu tidak bisa pulih dengan kembali seperti awal gitu ya. Sehingga kemudian kita harus memanfaatkan semua kolaborasi yang ada, yang paling utama tentu semua program-program pemerintah pusat yang tadi disampaikan oleh Bapak Kunta Wibawa tadi, tentu kita akan berpartisipasi aktif seperti halnya di tahun 2020 kemarin, mulai dari bantuan sosial, sembako ya kepada masyarakat, kita berbagi dari 2,4 juta itu 1,3 atau 1,299 itu ditanggung oleh Kemensos dan 1,16-nya oleh pemerintah DKI. Di 2021 pun itu juga masih lanjut walaupun bentuknya sudah berubah menjadi bantuan sosial tunai yang kami kira ini bisa lebih menggenerate ekonomi di kita. Itu 750.000 rencananya juga nanti dari Kemensos dan 1,24 itu dari DKI. Termasuk juga program-program lainnya seperti bantuan produktif untuk UMKM, kita juga mendapat bantuan dari pemerintah pusat untuk UMKM di DKI. Termasuk juga program-program lainnya, termasuk program pinjaman PEN yang digunakan untuk infrastruktur. Nah, tadi adalah dari pemerintah pusat dan kami juga dengan mitra-mitra para kolaborator saat ini juga banyak melakukan berbagai program yang kita laksanakan secara bersama sehingga program-program dalam rangka pemulihan ekonomi itu dapat terus berlanjut walaupun kondisi ekonomi atau kondisi APBD kami juga terkoreksi sedemikian. Nah, kalau bisa ditanyakan bagaimanakah strategi pemulihan ekonomi Jakarta? Jadi kalau kami menyebutnya sebagai pemulihan ekonomi untuk semua. Karena kalau kita tanyakan sebetulnya siapa yang terdampak ekonominya, ya saya kira semua. Mulai dari kita melihat masyarakat miskin atau masyarakat yang masuk ke dalam data DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial, kemudian rentan miskin sampai ke masyarakat mampu, itu kalau kita golongan masyarakat dan bisnis mulai dari informal, mikro, menengah, MNCs atau usaha besar sampai dengan investor. Itu semuanya kita lakukan upaya-upaya untuk memulihkan ekonomi. Adapun bentuknya adalah insentif baik fiskal maupun non-fiskal. Dengan strategi yang pertama adalah yaitu tadi untuk masyarakat tertentu tadi kita telah melakukan melindungi masyarakat rentan melalui social safety net. Itu di 2020 sudah kita lakukan dan 2021 juga pasti tentu kita akan terus lakukan. Melalui bantuan sosial, KSBB, ini KSBB adalah kolaborasi sosial berskala besar yang saya tadi sampaikan tadi adalah kolaborasi selain juga kolaborasi sosial berskala besar pangan dan banyak sekali window-window lainnya untuk KSBB ini kita lakukan. Jadi mulai dari social safety net, terus memutar kembali roda perekonomian dengan memberikan stimulus ekonomi, mulai dari relaksasi pajak dan retribusi, dan juga menghidupkan kota bisnis dengan melakukan penyederhanaan perizinan dan kemudahan investasi. Bapak-Ibu sekalian, kami juga sudah merilis beberapa pergub ya dalam rangka menghidupkan kota bisnis ini. Insya Allah hari Senin pun kami akan juga melakukan press conference ya dengan media juga, dengan teman-teman stakeholder terkait dengan beberapa perubahan regulasi yang sangat sangat signifikan. Bisa saya contohkan misalnya ada beberapa izin, utamanya izin terkait dengan tata ruang atau izin IMB yang semula kalau dalam konteks umum ada 360 hari, kita simplifikasi bahkan sampai 57 hari saja. Dan juga bahkan untuk rumah tinggal bisa hanya 14 hari saja. Jadi di sini kita ingin betul-betul membuat Jakarta ramah terhadap investor gitu, sehingga kita ingin menarik agar investasi di Jakarta kembali meningkat seperti sebelumnya. Kemudian UMKM next. Pak Bu, bisa dipersingkat dulu. Waktunya udah. Siap. Siap, siap. Ya, jadi mungkin saya ingin menyampaikan sedikit aja terkait dengan UMKM. 93,46% pelaku usaha di DKI adalah UMKM. Sehingga kami sangat concern terhadap UMKM tersebut. Nah, dengan program Jakpreneur ya, kita saat ini sudah ada 203.160 orang. Ini melebihi target ya, yang sebetulnya 2022 target dari visi misi gubernur itu posisi 200.000. Tapi saat ini kita sudah bahkan melampaui. Ini juga berkat kolaborasi dari semua pihak dengan beberapa program ya. Jadi UMKM mulai dari kita memberikan pelatihan, pemulihan perizinan, termasuk juga pendampingan dari sisi modal. Lanjut.
lebih singkat, Bu. Masih ada ini, Mas An? Kira-kira itu Bapak-Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan. Jadi yang dilakukan Jakarta adalah bagaimana semua sektor itu, baik dari sisi masyarakat maupun dari sektor usaha, kita lakukan berbagai program-program pemulihan ekonomi. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Ariyati. Tingkat jelas padat, walaupun lebih dari 10 menit, karena memang materinya banyak sekali. Sebelum sampai kepada narasumber ketiga atau pembicara ketiga, saya mengingatkan pada para peserta webinar agar mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat yang ada di layar masing-masing. Oke. Berikutnya kita sampai pada pembicara ketiga, yaitu Bapak Eko B. Subianto. Sehari-hari menjabat sebagai pemimpin redaksi infobanknews.com dan juga pengurus PWI Pusat. Silakan Pak Eko Subianto. Waktu juga 10 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Martin, selamat. Saya membuat materi penurunan ekonomi dan ketimpangan ekonomi sosial. Tadi dua pembicara sudah lengkap memaparkan beberapa hal yang menurut saya sudah pada tempatnya. Yang membuat saya, pertanyaan saya yang paling menggelitik adalah kenapa pemulihan biaya pemulihan ekonomi nasional yang begitu besar tidak bisa juga mengangkat dampak ataupun mengangkat ekonomi menjadi lebih baik. Pertanyaan ini muncul ketika pemerintah sendiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi tidak seburuk yang sekarang ini. Pertama adalah, apakah kita salah obat? Yang kedua, apakah dosisnya kurang? Itu pertanyaan yang menurut saya mungkin kita akan bisa diskusi. Tadi Ibu menjelaskan, menjadi sangat surprise sekali buat saya, adalah pengangguran di Jakarta itu sekitar 10%. Menurut saya ini luar biasa sekali, dan bahkan jauh lebih besar ketika krisis tahun 98 yang sekitar 8%. Nah, pertumbuhan ekonomi kita selama 6 tahun terakhir ini kita tidak bisa beranjak pada angka 6%. Nah, pertumbuhan yang 6% ataupun 5% ini, sumber pertumbuhannya lebih banyak daripada sektor konsumsi, sehingga daya dorong terhadap penciptaan lapangan kerja juga agak berkurang. Dan ini adalah khas daripada negara-negara yang menuju ke teknologi yang lebih maju. Nah, di slide berikutnya kita bisa lihat hasil sensus bahwa mayoritas masyarakat kita adalah generasi milenial, generasi Z dari 270 penduduk kita. Nah, dari angka ini kita bisa melihat bahwa kalau ini tidak ditangani dengan baik, apa yang menjadi cita-cita kita akan menjadi negara besar nomor 5, maka ini akan membuat jebakan kelas menengah. Dengan adanya krisis ini, angka ke depan itu menunjukkan bahwa akan munculnya pengangguran-pengangguran baru. Nah, bukan berarti pemerintah tidak menangani. Cuma pertanyaannya, duit sebesar itu kok nggak nendang gitu loh. Apakah salah obat atau salah resep atau seperti apa? Misalnya, bantuan untuk UMKM yang angkanya sekitar 200 berapa triliun plus ke korporasi-korporasi. Kritik yang saya selalu tekankan, kenapa korporasi ini dibantu begitu dahsyat? Contohnya Garuda. Garuda tidak untuk menambah ekspansi. Karya-karya itu tidak untuk menambah ekspansi.
PLN itu tidak untuk menambah kapasitas, tetapi uangnya untuk membayar utang kembali ke bank-bank. Perusahaannya sih selamat, tetapi produktivitas menjadi sangat turun dan uang masuk ke perbankan. Ini yang menurut saya salah resep. Harusnya BUMN-BUMN ini melakukan ekspansi sehingga terjadi kegiatan masyarakat. Saya kalau tanya di bank-bank, bagaimana saya bisa meningkatkan kredit? BUMN-BUMN besar itu membayar pinjamannya, melunasi pinjamannya. Bisa aja uang dari Alpen ini. Kita bisa lihat lagi terus slide kita. Terus? Halo? Nah, tingkat ketimpangan. Tadi Pak Kunta, Ibu Sri Haryati sudah menjelaskan. Tingkat ketimpangan. Dampak daripada penurunan ekonomi ini berdampak pada pendapatan per kapita masyarakat kita. Tapi pendapatan per kapita ini adalah pendapatan per kapita semu menurut saya. Karena ada yang sangat kaya sekali dan ada yang orang yang sangat miskin sekali. Orang yang punya lahan 2 juta hektar, ada orang yang nggak punya lahan. Ada orang yang punya fasilitas pendidikan, ada orang yang tidak punya fasilitas pendidikan. Ada yang punya fasilitas kesehatan, ada orang yang tidak punya fasilitas kesehatan. Ada orang punya kekayaan aset, ada orang yang tidak punya kekayaan. Sehingga sebenarnya selama 2 tahun terakhir ini, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia sudah mulai agak membaik. Sudah 0,38 dari 0,39 dan bahkan pernah kemarin 0,401 di awal-awal tahun-tahun 2015. Nah, dengan adanya krisis, pandemi, kemudian pertumbuhan ekonomi, memang semua akan optimis, tapi kerusakan fiskal yang sekarang ada itu akan kita tanggung sampai 2023 sampai 2024. Karena kita gila-gilaan menangani pandemi ini. Fiskal terus terang sudah bekerja sangat keras. Saya ataupun teman-teman mengakui itu sudah sangat bekerja dengan keras. Hanya saja saya mengingatkan, apakah kita ini salah dosis, salah resep, atau kurang dosisnya? Ini yang menurut saya perlu diketahui. Kita selalu berbicara tentang UMKM. Apa benar itu untuk menggerakkan UMKM? Apa cuma untuk melunasi pinjaman di bank? Kalau hanya untuk melunasi pinjaman di bank, maka itu tidak terjadi efek tendangan yang luar biasa terhadap perekonomian kita. Banknya baik, banknya lancar, tapi tidak ada dunia usaha yang bisa bergerak. Ini adalah menurut saya salah dosis. Dosis berikutnya yang menurut saya salah, APBN masuk ke bank-bank, yaitu Bank Himbara. Kemarin sampai 30 triliun. Nah, masuk sebagai 430 triliun, itu kan digunakan untuk pemberian kredit ekspansi 4 kali. Betul. Tapi apakah bank-bank BUMN BPD ini juga memberikan kredit baru atau membeli kredit dari bank buku 2 atau buku 1? Setahu saya, bank-bank ini membeli kredit dari tempat lain, sehingga pertumbuhan kredit tidak terjadi. Inilah resep ataupun resep yang salah. Bagaimana ngawasinya? Nah, itu yang di lapangan seperti itu. Keluar dari bank buku 1, bank buku 2, nasabahnya habis diambilin oleh bank-bank yang lebih besar karena suku bunganya rendah, dananya dari negara. Itu menjadi catatan penting buat kita semua. Kita lanjutin terus. Waktunya juga. Ini tidak usah terus. Jadi ketimpangan juga kita bisa lihat. Ini adalah perekonomian Indonesia. Saya ambil daripada BPS. Jakarta tadi 17%. Kemudian marketnya ataupun menguasai 58 perekonomian di Jawa. Dan itu minus 2,51.
nasional adalah 2,07 dan hampir seluruhnya merah kecuali di Sulawesi. Yang paling dalam adalah Bali dan Nusa Tenggara. Jakarta tadi dalam 2, di atas daripada nasional, dan angka pengangguran adalah 10%, dan pasti ini adalah kemiskinan kota yang menurut saya perlu ditangani dengan sangat serius. Kita teruskan yuk. Nah, ini uang biaya penanganan COVID. Ini saya ambil, terutama adalah mengenai dana yang 123 UMKM, apakah benar-benar ke UMKM, kemudian insentif usaha, ini benar-benar tepat sasaran, dan 53 pembiayaan korporasi, penyertaan modal, ini yang perlu dikoreksi. BUMN sih menjadi sangat sehat, tetapi apakah dia sesuai dengan garis besar dan fungsi daripada kita? Saya tanya, untuk Garuda, apakah Garudanya akan menambah penerbangan? Keuangan Garuda menjadi lebih baik? Ya. Tapi apakah masalahnya atau maksudnya PEN ini untuk itu atau untuk menggerakkan ekspansi Garuda? Misalnya Garuda terbang kemana saja dengan tetap terbang sehingga mobilitasnya juga akan ada. Berikutnya adalah. Waktu tinggal 1 menit lagi. Ini vaksinasi. Jadi game changer-nya, Pak Kunta, saya sependapat Pak, bahwa kesehatan adalah pemulihan ekonomi. Dan vaksinasi ini perlu dipercepat. Apakah perlu vaksin mandiri, mau vaksin kolektif, atau apa saja. Sepanjang vaksin itu bisa dibagi dengan rata, dengan baik. Karena menurut saya, tenaga medis pun kurang untuk yang vaksin. Jadi vaksin ini harus gerakan massal sehingga di mana-mana juga bisa disuntikkan oleh siapa saja. Ini adalah syarat pertama, vaksinasi COVID sebagai prasyarat pemulihan ekonomi. Makin cepat, makin baik. Siapa saja yang memberikan vaksin, menurut saya tidak menjadi masalah. Apakah negara ataupun mandiri. Misalnya Infobank mau memvaksin karyawannya, ya sudah kita beli. Jadi semakin hari semakin bagus dan harga mungkin dikasih batas atas. Terus berikutnya? Waktu sudah habis, Mas Eko. Oke, terus saja. Satu lagi. Satu slide lagi. Satu slide lagi terus. Ini sama dengan Pak Intrus. Nah, ini Pak. Lahan dan tanah. Struktur ekonomi yang tidak berubah. Pertumbuhan ekonomi yang sangat tidak banyak berubah. Kalau dulu zamannya Pak Harto, pertumbuhan 1% itu bisa mengambil tenaga kerja 400 sampai 450 tenaga kerja. Tapi sekarang pertumbuhan 1% itu barangkali tidak sampai 100 ribu tenaga kerja, bahkan 80 ribu tenaga kerja. Karena memang berubah. Kami berharap strukturnya adalah dari ekspor, strukturnya adalah dari dari kapital ataupun modal, sehingga investasi dan macam-macam. Sehingga lahan dan tanah. Ini adalah ketimpangan. Ketimpangan pendapatan, ketimpangan kesehatan dan pendidikan, kredit dan simpanan. Bahwa kredit banyak dikuasai korporasi-korporasi besar. Simpanan hanya dikuasai 5 miliar ke atas, itu dikuasai oleh 96% orang. 96 menguasai daripada total dana pihak ketiga di atas 5 miliar. Di bawah itu hanya 4% simpanan. Itulah yang kita harus tangani dengan sangat serius, masalah ketimpangan ini. Ekonomi minus akan menambah ketimpangan yang bagus. Kalau guyonnya Pak Disamin, kemiskinan memang turun, tapi diturunkan ke anak istri. Nah itulah Pak Martin sebagai penutup daripada kita. Dan namanya otonomi daerah menciptakan kantong-kantong kemiskinan baru. Karena uang yang ada di daerah dikuasai elit-elit tertentu. Bukan masuk kepada bisnis, tetapi masuk kepada lingkaran elit-elit baru, bupati dan sekitarnya. Dan uangnya dimasukkan ke Jakarta, uangnya masukkan ke bank-bank. Tidak tambah bisnis baru.
Otonomi daerah tidak mempermudah bisnis sesuai dengan keinginan, tetapi justru membuat kita ruwet di dalam berusaha. Undang-undang Cipta Kerja harusnya bisa menangani hal seperti itu. Sekian Pak Martin. Terima kasih Pak Eko, ciri khas jurnalis yang sudah puluhan tahun berkecimpung di bidang ekonomi, tegas, kritis, dan membangun. Berikutnya kita sampai pada narasumber yang keempat, Bapak Jamalul Insan. Sehari-hari Pak Jamalul Insan ini anggota Dewan Pers. Waktu 10 menit, silakan untuk Bapak Jamalul Insan. Baik, terima kasih moderator Pak Martin. Kita sudah mendengarkan tadi Pak Kunta dengan Bu Sri yang menyampaikan optimisme-optimisme ya, baik di tingkat nasional maupun di level provinsi di DKI Jakarta yang saya kira menunjukkan ada titik-titik terang lah ya, ke arah kita yang memang belum terlalu baik tapi mengarah kepada perbaikan-perbaikan. Kemudian juga Mas Eko tadi sudah menyoroti beberapa titik-titik yang dianggap masih perlu dipertajam ya, sehingga dampak dari arah pemulihan ekonomi sosial kita menjadi lebih tepat begitu ya. Nah, porsi saya ini memang karena saya di Dewan Pers, saya akan bicara dari aspek kita ya, kepentingan kita pers ya. Karena selalu kita dengar pers ini dianggap sebagai akselerator ya, akselerator dalam segala hal ya, dalam pemulihan ekonomi pun waktu dikatakan pers harus menjadi akselerator ya, akselerator. Karena itu saatnya lah saya akan bicara tentang pemulihan ekonomi tapi juga sekaligus daya tahan, daya hidup dari pers itu sendiri ya. Mungkin saya kira bisa di-share materi saya. Halaman pertamanya. Oke. Halaman pertama mana tadi? Oke, saya memilih judul adalah Pers Nasional Daya Hidup dan Pemulihan Ekonomi Sosial ya. Jadi yang seperti saya katakan tadi, saya ulang kembali bahwa memang pers ini setiap saat dalam kondisi apapun selalu diharapkan berperan, bahkan disebut sebagai akselerator ya. Padahal kita perlu juga lihat ya bagaimana kondisi pers nasional kita juga. Karena itu saya memilih judul Daya Hidup dan Pemulihan Ekonomi Sosial. Oke, silakan lembar berikutnya. Next. Nah ini kalau bapak-bapak atau ibu-ibu ingat di saya kira di awal atau pertengahan tahun lalu ketika kita memang sudah mulai menghadapi pandemi ini, tapi kita lihat bagaimana kawan-kawan yang tergabung dalam konstituen Dewan Pers itu tetap punya kepedulian ya, meskipun sebenarnya saat itu juga telah menghadapi berbagai kendala di dalam menjalankan manajemennya, dalam menjalankan kehidupan bisnisnya ya. Jadi misalnya ini kawan-kawan konstituen Dewan Pers membuat flyer atau iklan-iklan layanan masyarakat di berbagai media tentang peran media adalah salah satu kunci penanganan pandemi ya, menjaga hak publik atas informasi menjadi kebutuhan mendasar, menyelamatkan ekonomi, dan ekosistem pers adalah investasi masa depan ya. Kemudian pesannya adalah selamatkan warga, UMKM, dunia usaha, dan pers nasional. Jadi pesan-pesan untuk bersama-sama bangun, tumbuh bersama ini selalu disampaikan. Yang kedua, boleh next-nya?
Ini juga masih sama pesan-pesan bagaimana kawan-kawan dunia pers media kita begitu dengan segala keterbatasan tapi juga selalu memberikan semangat untuk tumbuh bersama ya. Informasi kredibel menjaga warga di tengah pandemi ini juga bagian dari pesan-pesan yang dikembangkan. Next. Nah, ini saya akan sampaikan beberapa data-data ya bagaimana kita harus melihat ke dalam tentang kehidupan pers nasional atau perusahaan ya, media kita ya. Jadi ini data dari yang disampaikan oleh teman-teman dari SPS misalnya, ada 433 media. Itu di tahun 2020 misalnya, bulan April saja itu sudah 71% pers tetap mengalami penurunan omset ya. Kemudian 50% perusahaan pencetak telah memotong gaji, gitu ya, 2-30%. 43,2% pers tidak pencetak mengambil opsi merumahkan, jadi sudah ada yang merumahkan dan sebagainya. Kemudian 43% mengambil opsi merumahkan tanpa gaji. Ya. Ini di Jakarta juga terjadi. Ya. 38,6% sudah atau berencana melakukan PHK. Jadi ini kondisi-kondisi pada tahun 2020 kemarin ya. Next. Kemudian juga bagaimana kawan-kawan dari media online misalnya itu menyatakan bahwa memang revenue mereka itu turun 25-80% ya. 20% media online sudah melakukan pemotongan gaji dan pembayaran THR. 15% media online sudah menunda pembayaran gaji dengan durasi penundaan yang bervariatif. Kemudian juga disampaikan bahwa daya tahan cash flow potensi penerimaan anggota pandemi dengan November sampai Desember 2020 ya. Next, ini saya percepat aja sambil nanti mungkin kita bisa berbanyak diskusinya. Kemudian bagaimana di radio misalnya, ini juga teman-teman operasi menyampaikan bahwa hingga Juli 2020, 30% radio sudah melakukan pemotongan gaji ya. 60% radio mengurangi jam siaran, hampir semua mengurangi daya pancar, menunda pengeluaran ya yang terkait dengan misalnya rental, pengembangan, insentif, bonus dan sebagainya. Kemudian juga semakin banyak juga yang radio juga merumahkan karyawannya. Lanjut. Nah, bagaimana di televisi ya? Secara umum sebenarnya TV juga revenue-nya juga mengalami fluktuatif ya. Jadi kalau misalnya saya pakai data Asia Nielsen ini itu memang yang digambarkan adalah TV-TV nasional ya. Nah, pada tahun 2020 misalnya pada triwulan pertama itu mereka mencatat memang masih normal ya, Januari sampai akhir Maret itu masih pendapat mereka masih bagus, dari saya mencatat sekitar 15 jadi 17 jadi masih bagus. Tetapi akhir Maret sampai mulai dari awal April sampai Juni itu sudah menurun, bahkan terjadi penurunan kalau saya tidak salah sekitar 17% ya itu. Kemudian di sampai Juni terus juga ini, tetapi ada perbaikan di bulan Juli, mereka awal Juli itu sudah ada kenaikan kembali. Meskipun belum normal, tapi sudah ada kenaikan kembali. Nah, bagaimana dengan kawan-kawan kita yang di TV lokal? Nah, di TV lokal ini memang harus kita akui bahwa sebagian besar mereka tidak seperti TV nasional yang menikmati kue-kue iklan yang begitu besar. Sebagian besar memang kawan-kawan kita di TV lokal itu banyak melakukan pendapatan revenue-nya dari anggaran-anggaran pemerintah daerah. Nah, padahal sama-sama kita ketahui sejak terjadi pandemi, seluruh pemerintah daerah, begitu juga pemerintah pusat melakukan revenue cushioning atau pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi. Karena itu tentu saja revenue mereka menurun, bahkan akhirnya produksi berkurang dan juga ada beberapa yang perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya. Next. Nah, kira-kira bagaimana di tahun sekarang ini ya? Ya kita ketahui meskipun tadi dari gambaran Pak Kunta, Bu Sri Haryati juga ada titik-titik mengarah yang lebih bagus ya. Tetapi kita tahu juga bahwa pandemi kan belum usai ya. Akibatnya krisis ekonomi juga memang belum selesai, masih terus berlanjut. Nah, kawan-kawan dari media massa juga masih disibukkan oleh masalah perampingan manajemen, PHK, dan sebagainya. Ya. Punya karyawan kehilangan pekerjaan,
media massa sebaliknya juga kehilangan wartawan-wartawan yang terbaik, gitu. Nah, ancamannya adalah kualitas jurnalisme juga dikhawatirkan akan mengalami penurunan, ya. Media massa harus berhadapan dengan masalah survival dalam krisis ekonomi yang terburuk segera dalam sejarah pers Indonesia. Lanjut. Nah, peran pers kita, ya, seperti tadi saya katakan, setiap saat memang pers dibutuhkan negara, ya. Apalagi di dalam pandemi ini, kita selalu mengatakan bahwa pers sebagai garda terdepan diseminasi informasi penanganan pandemi COVID-19, ya. Nah, karena itulah sebenarnya tidak ada pilihan lain, karena itu pers wajib diselamatkan juga. Pers wajib diselamatkan dalam situasi krisis saat ini sebagai investasi jangka panjang untuk demokrasi dan good governance Indonesia, ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentu saja, ya, pers membutuhkan insentif-insentif ekonomi dari negara agar tetap hidup dan menjalankan fungsi yang baik. Nah, pada bagian ini saya ingin juga, mungkin kawan-kawan pernah ingat, ada misalnya ketika teman-teman konstituen waktu itu bicara tentang insentif dari pemerintah, ada kalangan yang menganggap, loh, selama ini kok sering ngeritik, kok tiba-tiba giliran susah ngarepin insentif dari negara. Nah, saya kira ini perlu kita luruskan, bahwa memang kalau kita lihat dalam Undang-Undang 40 tahun 99, pers memang punya kewajiban itu melakukan kritik, meluruskan, dan sebagainya. Jadi, kepentingan pers ini, hidup ini bukan kepentingan pers semata, ya, ansih semata, tetapi ini juga bagian dari kepentingan publik, kepentingan negara, dan jadi kalau persnya sehat tumbuh, tentu saja ini yang diuntungkan bukan pers semata, tetapi juga adalah publiknya. Lanjut. Pak, waktunya tinggal 1 menit. Nah, ini saya ingin gambarkan aja, meskipun di dalam keterbatasan kemarin, saya kira ini kita bisa lihat bagaimana kawan-kawan juga memberikan support, ya, di dalam rangka melakukan literasi dan dalam penanganan COVID-19, ya. Misalnya kita mencatatnya ada 400 dari 434 media cetak juga menayangkan iklan layanan masyarakat, ya, mulai dari sosialisasi di social distancing, jagaan mudik, cuci tangan, itu kalau dinominalkan kira-kira 120 miliar. Nah, teman-teman TV lokal juga melakukan hal yang sama, melakukan PSA, ya, iklan-iklan layanan masyarakat itu juga cukup besar yang kalau dinominalkan sekitar 90 miliar. Online juga begitu, di hampir semua anggota di AMSI, SMS itu juga melakukan memasang iklan-iklan layanan masyarakat yang saya kira kalau dinominalkan juga sangat besar. Artinya ingin kita sampaikan bahwa dengan segala keterbatasan yang ada pun, bahwa peran pers dalam yang dikatakan sebagai garda terdepan dalam diseminasi informasi tetap dilakukan, ya. Meskipun di dalam sendiri mereka menghadapi banyak keterbatasan dan kendala-kendala. Begitu pula di radio, ya. Media radio juga mencatat itu ada, kalau dalam spot iklan misalnya dia mengatakan sekitar 540 ribu spot, ya. Jadi ada sekitar 6 yang disampaikan mulai dari peduli lindungi, 3M, Indonesia bisa mengatasi corona, jangan mudik, ibadatmu, dan sebagainya. Itu juga kalau dirupiahkan misalnya, dinominalkan, peran mereka dengan segala keterbatasan juga mungkin sekitar 162 miliar rupiah. Ini kita, baik-baik, saya akan cepat, ya, Boleh next, dicepatin aja. Ini juga, nah, kalau tadi di dalam, sebentar, boleh maju satu, kalau tadi dalam bentuk-bentuk layanan masyarakat dan sebagainya, tentu yang tidak lepas, yang dilakukan sangat besar adalah bahwa peran-peran dalam jurnalistik misalnya, itu dari seluruh media yang ada, tidak henti-henti melakukan, menurunkan laporan-laporan tentang penanganan literasi terhadap masyarakat, bagaimana penanganan COVID-19, ya. Kemudian juga secara khusus, Dewan Pers misalnya bekerja sama dengan Satgas COVID-19 juga melakukan program fellowship jurnalisme perubahan perilaku. Ini juga secara khusus melibatkan 4.300 wartawan yang secara intens mereka melakukan penulisan-penulisan, laporan-laporan tentang bagaimana merangsang, ya, masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan perilaku. Karena memang inilah kuncinya, bagaimana kita ingin kalau tadi ujungnya adalah menstimulasi pemulihan ekonomi berawal dari bagaimana kawan-kawan saudara-saudara kita ini, publik, masyarakat bisa melakukan perubahan perilaku dari kehidupan yang
yang kurang sehat, dan mungkin yang kita anggap, kita arahkan kepada perubahan-perubahan yang betul mendukung perubahan perilaku menuju pencegahan dan penyebaran COVID-nya. Ini di bidang jurnalistiknya, cepat saja saya kira. Semua bagian akhir ini, lanjut. Nah ini juga secara ini Dewan Pers dengan konstituennya juga terus, karena kita tahu teman-teman jurnalis itu bekerja di garda terdepan yang sangat besar resikonya terhadap penularan COVID, maka kita juga dengan teman-teman konstituen membantu teman-teman jurnalis itu menyediakan membagikan masker, hand sanitizer di berbagai daerah ya. Kemudian juga Dewan Pers juga membantu menyediakan dengan bantuan beberapa sponsor melakukan pelayanan PCR test ya di Jakarta. Kemudian juga secara khusus kita mengingatkan kawan-kawan jurnalis untuk selalu dalam bertugas tetap menjaga menggunakan apa namanya protokol kesehatan. Lanjut. Nah, khusus vaksinasi secara khusus juga pers sangat memberikan perhatian yang sangat khusus karena memang kita anggap ini adalah salah satu cara juga untuk menekan pandemi, karena itu kita juga memberikan perhatian khusus ya dalam bagaimana vaksinasi ini harus dijalankan. Oke, ini bagian terakhir saya kira. Kalau misalnya apa prioritas kita tentu saja ya apa yang disampaikan oleh Pak Kunta, Bu Sri, atau hubungan Mas Eko itu sangat kita dukung. Tetapi kita juga ingin mengatakan bahwa kalau kita pers dianggap sebagai harus selalu berperan sebagai akselerator, maka kita butuh juga daya hidup ini dibantu. Ya. Artinya bahwa ini harus dijaga, karena ini kepentingannya bukan sebagai kepentingan pers semata, tetapi kepentingan publik. Saya kira ini aja yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut dalam sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamalul. Penjelasannya sangat lugas dan rinci sekali. Baik, keempat narasumber telah menyampaikan paparannya. Pertama tadi Pak Kunta menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 ini benar-benar kejadian yang tidak terduga dan luar biasa, kejadian luar biasa. Karena di awal 2020 pertumbuhan ekonomi kita sudah lebih bagus dari 2019. Tapi karena dampak pandemi ini begitu dahsyat, akhirnya kita berakhir di minus 2,07%. Walaupun Pak Kunta menyatakan bahwa ini lebih bagus dari beberapa negara lain. Dan Pak Kunta optimistis di 2021 kita bisa tumbuh 5%. Dan untuk tetap bisa tumbuh 5% itu, program pemulihan ekonomi nasional dananya ditingkatkan, bahkan katanya lebih besar dari tahun lalu, tapi tetap tidak melanggar dari APBN kita, tidak lebih defisitnya tidak ada 6%. Kemudian Ibu Sri Haryati menjelaskan panjang lebar tentang dampak COVID-19 di Provinsi DKI. Minus COVID-19 telah membuat ekonomi Jakarta turun 2,3% sepanjang tahun, yang ini lebih buruk atau lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang 0,07. Angka pengangguran sekitar 10% dan kemiskinan menjadi 4%. Namun, Ibu Sri Haryati juga menyampaikan bahwa di 2021 akan lebih baik, terutama melihat vaksinasi sudah dijalankan. Dan menurut proyeksi dari BI, ekonomi BI di 2021 akan tumbuh 5-5,4%. Yang ketiga, Mas Eko Paiko, kritis sekali. Dana 100 triliun sudah digelontorkan, tapi hasilnya kita minus 2,2%. Ini salah resep atau kurang dosis. Dan ternyata Pak Eko tadi memaparkan bahwa kita ternyata salah resep dan juga kurang dosis. Korporasi dibantu begitu dahsyat, hanya untuk bayar utang.
uangnya dari uang pemulihan ekonomi nasional. Jadi korporasinya bagus, tapi tidak gerak, tidak terjadi pertumbuhan ekonomi. Berikutnya, Pak Jamalul menyampaikan makalah cocok dengan tema besar dari peringatan APN ini, yaitu bangkit dari pandemi, Jakarta berbangku ekonomi pers sebagai akselerator perubahan. Pak Jamalul mengungkapkan bahwa kalau pers dianggap sebagai perubahan, akselerator perubahan, tolong dibantu pers, dijaga pers, karena pers itu bukan untuk pers sendiri, pers adalah untuk kelangsungan negara ini, untuk praktik good governance di negara ini. Pak Jamalul menceritakan bahwa pers juga nggak luput dari dampak dari pandemi ini, banyak sekali tadi penurunan-penurunan yang terjadi di perusahaan pers, bahkan sampai ada yang dirumahkan. Itu aja beberapa kesimpulan yang bisa saya tarik dari empat pembicara tadi. Sekarang kita memasuki sesi tanya-jawab. Dari kolom chat, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Namun sebelumnya saya memberi kesempatan dulu pada peserta yang hadir di webinar ini untuk memberi pertanyaan kepada keempat narasumber kita. Ada tiga pertanyaan. Silakan. Baik, kalau belum ada, saya baca dulu dari chat yang masuk. Pertama dari Bapak Suprato. Pertanyaan untuk Ibu Sri. Bu, mohon dijelaskan lebih detail berapa besar penurunan sumber pendapatan asli daerah DKI dan dari sektor apa saja tahun 2020. Misalnya sektor pajak daerah target berapa, penerimaan berapa, turun berapa persen. Kedua, bagaimana target TAD 2021 dari sektor-sektor tersebut. Ketiga, bagaimana strategi Jakarta untuk menekan jumlah pengangguran mengingat jumlah pengangguran di Jakarta saat ini sangat besar di atas 10%. Selanjutnya, bagaimana sebaiknya menyampaikan komunikasi percepatan ekonomi ini kepada publik? Menyambung pertanyaan, seberapa besar status lewat berdampak positif terhadap perekonomian? Oh, ini yang baik. Itu untuk sementara itu dari Pak Sobatko. Yang kedua, nggak tahu ini ditujukan kepada siapa nanti, Bu Sri, Pak Tunta, Pak Eko, atau Pak Jakmaro bisa menjawab. Seberapa besar menurut lewat program pemulihan ekonomi nasional ini berdampak positif terhadap pemulihan dari Kominfo Kabupaten Bandung di Timur Timur. Terus ada yang ketiga dari Jakarta. Stimulus pendanaannya dengan info dan datanya sangat di tingkat kelurahan dan warga. Diharapkan jurnalis menjadi agen dan katalisnya, termasuk menggunakan fasilitas konsultasi publiknya di tingkat kelurahan. Dari ini diyakini pengaduan dan aspirasi warga masuk dari para pemangku solusi diprioritaskan bisa dilakukan. Itu tiga dan yang tiga dulu. Silakan Ibu Sri, Pak Pandu, Pak Eko dan Pak Jamalul menjawab pertanyaan ini. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Martin. Yang pertama tadi disampaikan Pak Suprapto terkait pendapatan asli daerah ya. Jadi kita ketahui kalau di daerah itu pendapatan asli daerah itu mulai dari pendapatan pajak, kontribusi, terus juga pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk lain-lain PAD yang sah. Kemudian juga dari transfer pemerintah pusat, dana pertimbangan mulai dari dana bagi hasil pajak, dan termasuk juga dana alokasi khusus. Mungkin di sini saya mencoba menyampaikan dari sisi pajak ya. Jadi kalau kita bandingkan antara kalau kita bicara APBD penetapan 2020
penetapan 2020 itu dengan asumsi waktu itu adalah PAPBD-nya di posisi 87,9 triliun. Pajak itu waktu itu kita targetkan di posisi 50,1 triliun. Akan tetapi pada saat perubahan, karena memang sedemikian terkonstruksinya penerimaan asli dari pajak tersebut, kemudian kita lakukan perubahan di APBD perubahan di 2020 itu menjadi dari 50,1 menjadi 32,4 triliun. Nah, realisasinya di posisi 31,8 triliun. Jadi memang penurunannya luar biasa. Nah, sektor-sektor pajak mana saja yang sangat terkoreksi? Saya kira bisa dikatakan kami ada 13 jenis pajak, hampir semuanya terkoreksi. Yang meningkat itu hanya satu, Pak, yaitu di pajak rokok gitu ya, bahkan melebihi dari target. Karena kalau pajak rokok ya memang itu dari given saja kami. Nah, kemudian DBH juga dana bagi hasil itu juga dari awal kita proyeksikan di 18,3 triliun itu menjadi 13,6 triliun. Jadi kalau dari sisi pajak 2020 itu dari kira-kira terkoreksi sampai 20-30% penerimanya di DKI. Nah, kemudian tadi upaya-upaya saja apa saja yang dilakukan di 2021 target kita di posisi 43,3 triliun. Itu untuk sektor pajak yang memang dominan dari PAD DKI. Nah, apa-apa saja yang kemudian kita akan lakukan untuk meningkatkan penerimaan dari pajak tersebut. Kami juga melakukan berbagai upaya. Yang pertama adalah dari sisi digitalisasi, gitu ya, online real time untuk pelaporan pajak-pajak seperti pajak hotel, restoran, hiburan, itu juga kami upayakan. Nah, kemudian juga kita sedang upayakan sensus pajak daerah atau fiskal kadaster. Ini juga untuk betul-betul bisa mengcapture PBB dan lain-lainnya sesuai dengan kondisi realnya seperti itu. Walaupun kita melihat bahwa dalam kondisi ekonomi seperti ini, relaksasi-relaksasi yang 2020 dilakukan, itu 2021 juga tetap akan kita lakukan. Terus pertanyaan kedua dari sisi UMKM, tadi sudah saya jelaskan, tapi Pak Martin ada satu hal yang kami lakukan terobosan adalah dari sisi UMKM tadi. Jadi selain berbagai program tersebut, kami menyadari saat ini apa sih yang dibutuhkan UMKM. Tadi juga dicermati oleh beberapa narasumber terkait UMKM ini. Kami melihat saat ini memang kondisinya UMKM itu tidak ada order gitu. Sulit sekali order. Memang ada dari sisi online, tapi itu juga sangat terbatas. Jadi apa yang kemudian kami lakukan? Kami meng-create demand-nya. Saat ini kami dengan serius, Pak, kami di Pemprov ada yang namanya e-order, yaitu suatu aplikasi yang kami buat. Jadi semua belanja, makan, minum, ya karena hampir 70% UMKM di DKI itu sektornya adalah UMKM, makan, minum. Jadi nantinya kita punya e-order yang di dalamnya adalah UMKM yang sudah kita kurasi untuk masuk ke dalam sistem tersebut. Dan nanti pembelanjaan APBD sendiri, semua dinas, OPD atau SKPD itu wajib membelanjakan melalui order tersebut. Jadi bagaimana Pemprov meng-create demand. Tidak hanya dari OPD, tapi kami juga punya 13 BUMD yang nantinya juga akan memanfaatkan aplikasi tersebut. Sehingga bagaimana pemerintah membuat demand untuk masyarakat, untuk UMKM. Selain juga dari sisi tadi, bagaimana saat ini UMKM yang terjadi apa? Bahan bakunya mahal sehingga dia tidak bisa menjual dengan harga yang baik. Maka kami punya BUMD pangan yang kita juga minta agar mensuplai bahan baku dengan harga yang rendah. Karena mereka selain kami di dinas punya tugas untuk menjaga stabilisasi pangan, inflasi, nah BUMD pangan juga punya tugas itu. Sehingga kita masuk juga ke sana. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan juga perizinan kita juga mudahkan. Saat ini bahkan UMKM tuh kita berubah filosofinya, tidak mengajukan tapi diberikan. Jadi semua yang sudah masuk di dalam aplikasi kita itu dengan jemput bola, kita punya namanya AJIP, antar jemput izin, itu kita lakukan melalui motor-motor yang memang sudah kita siapkan, ada petugasnya ke lapangan dan lain-lain. Nah, jadi kami memang serius bagaimana sektor UMKM ini dapat berjalan. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan sementara. Terima kasih, Bu Sri. Selanjutnya, Pak Kuntas, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kabupaten Belitung tadi ya. Seberapa besar dampak PEN itu positif, termasuk atas masukan dari Pak Eko juga, supaya kita dalam konteks yang sama. Tapi terima kasih titik-titiknya.
Tapi intinya kita akan, saya akan menjelaskan sedikit. Kalau kita kondisi saat ini, memang jangan lupa bahwa ini saya tadi sudah sampaikan, kondisinya extraordinary, kondisi yang luar biasa, kejadian yang luar biasa, dan tidak terduga. Jadi pemikiran kita juga harus di situ, gitu. Jangan dianggap ini kondisi normal. Dengan kondisi tadi, saya akan tunjukkan dari sisi makro, kemudian nanti mikronya ya. Kalau dari sisi makro, kalau kita lihat, pertumbuhan kuartal 1 Indonesia itu 2,97%. Itu pada saat kita kena, sebenarnya belum kena benar karena kita baru masuk COVID itu kan Maret. Gitu. Kemudian kuartal 2 itu minus 5,3%. Jadi dalam sekali. Ini pada saat kita stimulusnya belum berjalan secara optimal. Kemudian kuartal 3 itu menjadi minus 3,49%. Berarti ada perbaikan. Kemudian kuartal 4 itu minus 2,19%. Minus 2,19% kemarin yang disampaikan oleh BPS. Jadi palungnya itu di kuartal 2 gitu. Kita ada palung kemudian kita naik lagi. Jadi ini menunjukkan bahwa stimulus itu sudah berjalan gitu. Stimulus yang kita berikan, yang tadi kata Pak Eko apakah ini salah dosis atau salah resep. Sebenarnya dari sisi makro itu terkonfirm bahwa stimulus yang kita berikan oleh pemerintah itu sudah telah menggerakkan perekonomian. Gitu ya. Sehingga totally pertumbuhan ekonomi kita 2020 itu hanya minus 2,07%. Meskipun minus, tapi itu hanya 2,07%. Kalau kita dunia itu minusnya 3,5%. Berarti kita jauh lebih baik daripada rata-rata dunia. Berarti ada negara-negara yang minus pertumbuhan ekonomi itu jauh di atas 3,5%. Ya. Kayak negara tetangga, kayak di Singapura, Thailand, Malaysia itu hampir di atas 6% negatifnya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita jauh lebih baik dari sisi makronya ya, dari pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tadi Bu Sri juga menyatakan di DKI pun secara ini juga lebih baik. Kemudian saya akan tunjukkan sedikit aja, saya share. Ini adalah hasil survei ya, saya tidak mengatakan bahwa ini adalah ini kita. Kalau kita lihat bahwa ini yang biru, ini saya nggak tahu warna apa ya. Ini pokoknya yang gelap ini adalah pengeluaran masyarakat kalau tidak ada intervensi pemerintah karena COVID ini semuanya negatif. Ini termiskin dan yang terkaya di sini jadi 10. Kalau nasionalnya ini. Kemudian yang kuning ini adalah intervensi pemerintah. Ya. Karena kita ada perlindungan sosial. Dari berarti menunjukkan apa, bahwa hampir untuk semua desil itu sudah merasakan perlindungan sosial, apa bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, dan netnya itu yang merah-merah ini. Ini berarti menunjukkan apa, desil 1 dan 2 itu malah justru positif gitu ya. Desil yang termiskin malah justru dia positif 2%. Karena COVID pengeluarannya minus 6,3, tapi karena ada bantuan pemerintah ada 8,3%, maka dia dapat 2% positif. Yang desil 2 mendekati 0 lah, berarti imbang. Tapi memang desil-desil setelahnya ini masih negatif, tapi dia lebih baik dibandingkan tidak ada intervensi. Dia minus 2,4 di desil 3, minus 3,3, ya kan, daripada dia ke minus 7,5-7,2. Kalau yang desil di atasnya ini kami masih blur karena ini bisa saja dia bukan karena pengeluarannya turun karena dia miskin atau karena dia pendapatnya kurang, karena mungkin mereka memang mengurangi pengeluaran. Ini terkonfirm dari banyaknya dana pihak ketiga yang diperbankan. Ini yang di sini. Jadi secara nasional kalau kita lihat, kalau tanpa intervensi pemerintah, ini consumption masyarakat itu akan turun 6,2%. Tapi dengan hanya intervensi pemerintah dari untuk perlindungan sosial 2,1%, maka netnya itu adalah minus 4,1. Itu ya. Dan juga dari sisi kemiskinan pun juga, meskipun ya akan naik karena kondisinya memang extraordinary, tapi jauh lebih baik dibandingkan ke angka 10%. Jadi kita masih di atas ini. Nanti kita lihat pengumuman dari BPS. Itu dari sisi perlindungan sosial. Kemudian kalau kita lihat, ini hasil survei ya. Survei ini dilakukan oleh ada Hive, ada World Bank, ada Prospera, ada ADB, macam-macam. Mereka menunjukkan bahwa
cakupan perlindungan sosial itu makin luas dan hampir semua yang bottom 40% masyarakat berpenghasilan rendah ini menerima bantuan. Meskipun ada isu inclusion dan exclusion, ya masih ada, tapi tidak sebesar yang kita perkirakan. Maksudnya lebih membaik. Inclusion error itu maksudnya orang yang harusnya masuk di dalam 40% masyarakat, tapi dia tidak masuk. Atau exclusion, harusnya dia tidak menerima, tapi dia masuk ke situ. Itu inclusion error. Kemudian ketahanan pangan membaik. Dengan adanya apa? Program kartu sembako, bansos sembako Jabodetabek, bansos tunai, BLT desa, dana desa, itu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangannya. Kemudian penyaluran berbagai bantuan meningkatkan inklusi keuangan. Ini karena semua sekarang kita pakai rekening ya. Meskipun kemarin ada kasus, tapi itu kan hanya di Jabodetabek, tapi di secara keseluruhan hampir semua program bansos sekarang kita pakai rekening, termasuk bantuan subsidi upah. Kemudian program patuh prakerja itu juga meningkatkan kompetensi dan membantu memenuhi kebutuhan hidup. Ini yang nanti akan menjawab pertanyaan Pak Eko tadi. Intinya dalam ke depan kita juga sepakat Pak, memang SDM kita yang perlu kita dukung. Maka SDM yang tiga intervensi kita di situ ada pendidikan, termasuk kartu prakerja, kesehatan, dan perlindungan sosial. Karena inilah yang menjadi basis kita nanti untuk menuju ekonomi yang lebih baik. Gitu ya. Kemudian kalau termasuk diskon listrik, termasuk kuota internet, ini adalah survei-survei ya, bahwa semuanya menikmati dan ternyata ini sangat dibutuhkan. Kemudian saya ada lagi sebentar ya, saya ingin sampaikan, ini kan dari sisi Perlinsos. Kalau dari sisi UMKM, kami ada juga survei, ini dilakukan oleh FPUI dan Lembaga Demografi. Ini menunjukkan bahwa intervensi PEN itu membuat mahasiswa responden dapat bertahan. Ya, 29% responden mengalami peningkatan omset, 26% mengalami peningkatan keuntungan, dan hanya 36% responden mengalami penurunan omset dan 35% penurunan keuntungan. Tapi secara garis besar ada yang mendapat bantuan dari sini. Kemudian kalau kita lihat bantuan yang untuk UMKM, ini ada 30% untuk bahan baku, barang modal, tapi memang ada beberapa yang digunakan kebutuhan pribadi dan keluarga. Karena memang kita bisa melihat bahwa UMKM itu juga mereka karena kondisi seperti ini, dia akan memakai juga untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka, untuk kebutuhan keluarga mereka. Kemudian literasi responden terhadap program dukungan UMKM berapa yang masih sangat rendah. Oke, ini karena memang kita melakukan sosialisasinya kurang waktu itu, tapi sekarang kita sudah mulai mendorong mereka untuk ikut. Kemudian masa sembilan bertahan lebih dari 12 bulan. Ini pertanyaan ya, atau yang ditanyakan dengan adanya bantuan pemerintah, termasuk subsidi bunga kur, subsidi bunga, kemudian ada bantuan modal. Mereka berbicara bahwa mereka bisa bertahan lebih dari 12 bulan. Berarti sampai 2021 nanti, November 2021. Meskipun sebagian responden masih mengatakan mereka butuh tanpa modal. Maka ini yang menjadi PR kita nanti di 2021. Ini yang masih kita akan pikirkan untuk ke situ. Itu ya secara garis besar apa yang kami ingin sampaikan. Intinya bahwa ini ada kajian luar biasa. Memang kita masih negatif, tapi kalau tidak ada intervensi, itu jauh akan lebih jelek lagi. Dengan kondisi-kondisi tadi, kita akan melihat kembali mana program-program yang telah dilakukan pemerintah di 2020 yang memang berdasarkan survei-survei tadi ya, mana yang memang sangat atau mempengaruhi masyarakat dengan lebih baik. Dan ini akan kita lanjutkan di 2021, termasuk yang perlinsos-perlinsos tadi, bantuan PKH, gratis sembako, dan lain-lain. Termasuk dukungan pada UMKM yang kita ingin lakukan dengan adanya subsidi bunga, penjaminan, penempatan dana. Meskipun penempatan dana itu diberikan pada, tadi satu lagi yang tadi disampaikan oleh Pak Enya. Untuk penempatan dana, Pak, sedikit aja saya ingin sampaikan. Untuk penempatan dana, ini kan setelah kita lihat, kemana? Saya share sebentar untuk penempatan dana. Penempatan dana itu di
Sebentar. Untuk ini juga menunjukkan, oh nih, penempatan dana, kalau kita lihat, itu leverage-nya penyaluran kredit itu hampir 4,72 kali. Karena dengan apa? Dengan kita tempatkan dana ke Himbara, mereka bisa mendapatkan bunga yang lebih murah. Sehingga mereka bisa intervensi ke dalam memberikan kredit kepada UMKM-nya. Penyaluran kreditnya juga mencapai 215,1 triliun atau 68,7% dari total kredit mereka. Rata-rata bunganya bisa diturunkan, ya, dari menjadi rata-ratanya 2%. Kreditnya, dan ini juga tidaknya ini ya, penempatan dana juga ke BPR juga. Ini bisa BPR juga sudah bisa menyalurkan hampir 1,37%. Sehingga dari sisi penempatan dana itu bisa melakukan inovasi kredit perbankan, digitalisasi, dan juga kerjasama dengan institusi terkait, termasuk peluncuran program kredit khusus. Ini yang ingin sampaikan bahwa nanti tetap kita akan evaluasi apa-apa yang sudah dilakukan 2020, supaya kita nanti bisa lanjutkan di 2021. Termasuk yang tadi untuk apa perusahaan-perusahaan, sebenarnya korporasi ini juga kita sangat memilih, ya, sangat-sangat memilih. Tidak semua korporasi kita berikan, tapi lebih kepada yang memang hajat hidup orang banyak, dan ini perlu, gitu. Ini yang kita bantu. Kenapa Garuda penting? Karena kalau kita nggak Garuda habis, kita juga nanti ke depan seperti apa, ya kan? Tidak berarti dia harus melakukan ekspansi usaha saat ini, tapi lebih kepada kita menjaga mereka tetap survive. Termasuk pada kereta api, masuk pada perusahaan baja, ini tetap kita bantu karena kita perlu ke depannya. Pada saat kita sudah mulai kuat, pada saat kita mau maju, ini akan menjadi langsung bergerak dengan lebih cepat. Itu dari saya, secara garis besar. Mohon maaf kalau terlalu panjang dan lebar. Terima kasih. Terima kasih, Pak Bunda. Selanjutnya, Pak Eko dan Pak Jamalul, kalau mau menambahkan, silakan. Baik, terima kasih Pak Kunto ya, Bu Sri Haryati. Dan pertanyaan, tidak banyak pertanyaan buat kita, buat saya terutama. Cuma saya memang betul Pak Kunto bahwa trennya terdalam adalah di triwulan kedua. Kemudian dia recovery naik-naik gitu. Yang ingin saya kemukakan adalah di luar prediksi pemerintah sendiri hitungannya. Kan hampir waktu itu Bu Sri Mulyani bilang 0,06% lah. Setidak-tidaknya bisa positif loh gitu kan. Ternyata turunnya sampai ke bawah 2 sampai 0,6. Jadi agak melesetnya begitu. Nah, mengenai penyaluran dana kepada bank-bank, Himbara dan BPR, itu memang leverage-nya 4,7. Betul. Tetapi bukan penciptaan kredit baru, Bapak. Dia membeli kredit dari bank buku 2 dan buku 1 yang bunganya lebih mahal. Sehingga secara nasional, getarannya nggak kerasa. Akuntingnya memang bagus di Himbara. Tetapi dorongannya tidak seperti yang kita inginkan. Kan inginnya itu adalah 4,8 dengan kredit baru lah. Atau memberi tambahan kredit yang sudah meninggal, yang mau hidup, kasih modal kerja, hidup lagi gitu kan. Itu keinginannya kan gitu. Nah ini yang perlu dievaluasi menurut saya menjadi sangat penting. Ke korporasi-korporasi, misalnya ke PLN, ya kan harusnya kan menambah kapasitas. Ya. PLN alasannya demand nggak ada, ya kan. Makanya saya harus mengurangi biaya, bayar utang dulu. Nah kalau kayak begini kan enak, Pak. Jadi direksi BUMN kan enak. Jadi segala-galanya ditolong oleh pemerintah, tapi tidak memberikan, ya agak kreatif dikit lah. Tetapi inti dari semua ini menurut saya, dampak kerusakan daripada penurunan ekonomi ini adalah dahsyat. Yaitu akan terjadi ketimpangan. Ketimpangan lahan, ketimpangan pendidikan, ketimpangan kesehatan, ketimpangan pendapatan, ketimpangan simpanan. Bukan simpanan ya, simpanan. Beda itu. Jadi apa namanya definisinya kan. Kalau simpanan itu di bank, di bawah bantal, kalau simpanan di bawah bantal. Itu menurut saya, dan ini yang perlu kita membuat. Program-program dari yang dijelaskan oleh Pak Kunta, itu keren, dahsyat. Tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa itu harus di
lihat betul, Pak. Diawasin betul. Jangan sampai, seperti kayak pendidikan ya, anggaran sampai 500 triliun. Tapi perasaan saya, kok pendidikan semakin hari semakin mahal. Itu aja menurut saya. Kan apakah cuma dibagi-bagi aja atau seperti apa? Efektivitasnya akan seperti apa? Nah, untuk UMKM juga demikian, Pak. Apakah UMKM ini? Sebenarnya UMKM itu tidak sensitif terhadap suku bunga sebenarnya. Dia itu lebih banyak kepada demand. Jadi dorongan pada daya beli ini yang paling penting buat saya. Jadi PEN ini paling tidak meningkatkan daya beli yang lebih tinggi, lebih nendang, lebih baik. Kalau daya beli ada, berarti permintaan ada. Sekarang ini dunia usaha memang benar-benar meninggal. Kenapa? Tolak ukurnya kredit tidak tumbuh. Orang-orang baik membayar pinjamannya. Maksudnya debitur besar yang bagus-bagus, kualitas orisinil premium, itu melunasi pinjamannya. Jadi turun drastis. Sementara yang buruk-buruk, restrukturisasi. Nah, mengenai dorongan rate off kepada UMKM, menurut saya tidak perlu dibesar-besarkan. Karena nanti akan terjadi molar hajat. UMKM yang bagus nggak di write off gitu. Sementara yang jelek di write off. Yang mendingan kita jelekin aja kan gitu. Indonesia kan begitu. Nah itu menjadi sangat penting. Biarkanlah bank. Jadi Pak Bambang Susatyo kemarin tuh menganjurkan write off kepada UMKM yang berdampak COVID. Tapi menurut saya biarkan bank menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan diselesaikan secara politik. Nanti yang nombok juga Pak Kunta juga gitu. Kan semua di write off. UMKM kita misalnya kredit 6.000 triliun, 20% sekitar 1.200 triliun. Kalau di write off, Pak Kunta juga gitu loh yang harus nombokin kan gitu. Kan write off, kan write off uang negara kan gitu. Itu Pak kalau dari saya, dan saya tidak yakin dengan kecepatan vaksin yang dimulai Januari kemarin itu akan selesai pada 15 bulan. Kok rasa-rasanya lebih lama. Untuk itu saya sarankan PEN ini harus menggerakkan percepatan daripada vaksin. Kita hanya akan selamat ekonomi sepanjang vaksin ini bisa selesai tepat pada waktunya, lebih cepat lebih bagus. Dia mundur, maka PEN akan bertambah lagi. Kalau PEN bertambah lagi, nanti defisitnya akan bertambah lagi. Karena gegar otak daripada APBN ini akan bisa berlanjut pada 2023 dan 2024. Maka semua berpikir, media juga berpikir, mari kita sama-sama mempercepat proses vaksinasi di Indonesia. Jangan sampai di India aja bisa loh. Masa kita nggak bisa gitu? Kan gitu. Indonesia kan gampang tuh, puskesmas lebih banyak gitu kan. Semua puskesmas langsung masuk. Nah, masalahnya adalah pengadaan, ya kan. Ya, kalau kita bicara pengadaan mandiri, boleh ya nggak apa-apa gitu kan. Semua orang boleh, ya harus dibatasi. Itu kira-kira saran saya. Dan memang, kalau tidak dikasih stimulus ini, mungkin ekonomi akan lebih jauh dalam. Tapi ya biasa, kita masih kalah juga dengan Vietnam, ya kan. Semua negara turun semua. Vietnam loh kalah sama kita. Kita kalah sama Vietnam. Vietnam positif. China positif. Yang lainnya negatif semua. Jadi Indonesia lebih baik dari yang lain. Tapi pertumbuhan 5% bagi Indonesia itu tidak bisa mengambil seluruh tenaga kerja yang ada di kita. Karena kualitas sumber pertumbuhan di Indonesia jauh lebih kurang nendang dibanding kualitas pertumbuhan kalau itu di Singapura. Jadi 5% sama 5% di Indonesia itu berbeda, Singapura ataupun tempat lain. Itu Pak, selamat Martin. Oke, Pak Eko, Pak Jamalo kalau mau menambahkan silakan singkat saja, tapi kalau tidak nanti ada pertanyaan khusus buat Pak Jamalo sudah masuk. Silakan Pak Jamalo. Atau nanti aja, baik. Kita masuk pada sesi kedua. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk.
pertama saya bacakan dulu untuk Pak Jamal dulu, ya. Dari Humas Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Indar namanya. Pertanyaannya, selain insentif dalam bentuk iklan, adakah insentif dalam bentuk lainnya dari pemerintah? Dan apakah ada insentif juga dari non-pemerintah untuk membantu pers Indonesia dari aspek ekonomi? Terima kasih. Itu pertanyaan pertama. Kedua, untuk Pak Kunta dari Astrid Antara. Pemerintah sendiri memprediksikan kuartal 1 2021 akan mengalami pertumbuhan di kisaran 1,6% sampai 2,1%. Dengan konsumsi rumah tangga didorong ke kisaran 1,3 sampai 1,8%. Serta konsumsi pemerintah 4 sampai 5%. Pertanyaannya untuk Pak Kunta, kira-kira upaya apa saja yang akan dilakukan pemerintah untuk mendorong realisasinya? Apakah akan ada penambahan anggaran PEN terutama untuk mendorong konsumsi masyarakat? Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, wah ini dari wartawan semua. Dari Kaisar Tempo, untuk Akunta lagi. Riset Bloomberg menyebutkan bahwa dengan jumlah vaksinasi sampai saat ini, diperkirakan pandemi baru akan berakhir 10 tahun lagi di Indonesia. Bagaimana imbasnya ke Indonesia? Bisakah ekonomi bertahan? Ini sejalan dengan keraguan Mas Eko tadi tentang vaksinasi. Berikutnya dari CNN, Juliana. Pertanyaannya, Pak Kunta izin bertanya mengenai alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional 2021. Kabar terbaru dari Menko Ibu Sri Mulyani, alokasinya naik lagi menjadi 627,9 triliun. Apa saja pertimbangan pemerintah menaikkan alokasi anggaran? Lalu anggaran program yang paling signifikan meningkat bila dibandingkan pagu awal yang hanya 372 triliun itu apa? Terima kasih, Pak. Baik, saya minta sekarang yang jawab mulai dari Pak Jamal dulu, baru Pak Eko, baru Ibu Sri, dan terakhir Pak Kunta. Terima kasih. Silakan. Silakan Pak Jamal. Oke, terima kasih. Tadi saya mau ini, sebenarnya tadi saya ingin menambahkan, tapi di mute saya punya ini, jadi tadi nggak bisa. Secara umum, saya kira sebenarnya tadi saya ingin sampaikan ke Pak Kunta, bahwa di bagian slide bagian akhir saya itu ada beberapa janji-janji lah ya, semacam yang harus dijanjikan insentif yang akan diberikan ke pers, dan itu bagian akhir betul-betul nanti saya kira mungkin bisa disampaikan ke Pak Kunta juga, itu banyak yang memang semua masih dalam tahap pembicaraan ya, belum direalisasi terkait dengan pembicaraan dengan Departemen Keuangan. Saya kira itu nanti bisa di follow up. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, apalagi ya, jadi memang belum terlalu banyak yang insentif apa yang diberikan kepada media. Oke, Pak Jamal putus. Saya kira Pak Kunta dulu menjawab. Ibu Sri dulu boleh. Ibu Sri dulu. Baik. Ya, terima kasih Pak. Kalau tadi penanya, saya kira banyak ditujukan ke Pak Kunta ya, apa namanya, terutama dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat tadi. Tapi saya di chat room saya tadi baca ada Bu Nenden Pak tentang pertanyaan khusus kepada saya terkait solusi dan strategi dari pemerintah dalam rangka pemerataan ekonomi ya. Saya barusan baca di chat room. Mungkin saya akan mengomentar ini. Pada saat bicara pemerataan, saya selalu ingat gitu ya Pak Gubernur selalu menyampaikan kepada kami bahwa kita prinsipnya itu bukan mengecilkan yang besar, tapi bagaimana kita membesarkan yang kecil. Jadi program-program kita di DKI konteksnya seperti itu, juga termasuk di sisi ekonomi. Sebagai contoh, pada saat APBD kami terkoreksi sedemikian, yang pertama kita lakukan adalah tidak ada sama sekali koreksi untuk belanja-belanja untuk masyarakat. Semua transfer-transfer yang kita berikan setiap tahun
kepada 1,1 juta warga DKI itu tidak kita lakukan penggunaan sama sekali, mulai dari Kartu Jakarta Pintar, kita punya Kartu Lansia Jakarta, dan juga intervensi-intervensi lain yang langsung transfer ke masyarakat. Kita memilih bahkan untuk ASN di tahun 2020 kemarin kita tunjangan kita dipotong 50%, walaupun di 25% di 2021 kemudian kita tambahkan kembali. Dan kemudian beberapa proyek-proyek yang dari PEN pemerintah pusat itu kita juga melalui infrastruktur-infrastruktur yang dampaknya juga nanti yang kita pilih adanya multiplier efeknya juga tentu untuk masyarakat juga. Sehingga pada bicara konteks pemerataan, walaupun tadi disampaikan juga oleh Pak Eko, UMKM itu bagaimana, tapi kami tentu di DKI fokus bagaimana masyarakat kecil itu tetap kita berikan stimulus agar daya beli mereka juga bisa meningkat, termasuk UMKM ini kita juga sedemikian, karena tidak bisa mengandalkan semuanya dari bank ternyata Pak, permodalan itu, karena hampir semua permasalahan dari UMKM kita adalah dari sisi SLIK atau BI checking yang memang bermasalah. Sehingga kami melalui program kolaborasi juga membuka kepada peer-to-peer lending untuk juga bisa dengan OJK, sehingga dipilih ya fintech-fintech yang memang sehat dan lain-lain untuk juga masuk melalui UMKM tersebut dari sisi permodalan. Jadi itu yang kita lakukan sehingga semua masyarakat bisa bergerak. Cuma dalam kesempatan ini juga tadi saya juga setuju Pak Adin sampaikan Pak Eko, Pak, memang perlu sekali kita sama-sama tentu tadi juga disampaikan Pak Kunta terhadap intervensi yang sudah kita lakukan memang mampu meningkatkan, tapi tadi kondisi extraordinary ini tentu membuat kita betul-betul harus mengevaluasi, mengkritisi kembali, dan melakukan perbaikan-perbaikan agar semua intervensi yang kita lakukan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah betul-betul mengena gitu kepada masyarakat tadi, mengingat kita juga mengetahui bahwa saat ini ketidakpastian itu tinggi. Walaupun tadi Bank Indonesia membuat beberapa proyeksi yang pastinya juga ke depan lebih baik, tetapi kita tentu perlu juga melihat terus kondisinya dan membuat banyak berdiskusi dengan semua. Tadi disampaikan dari sisi pers, saya setuju juga Pak Jamal bahwa peran pers itu sangat penting dalam konteks saat ini. Karena kita melihat bahwa saat ini tentu banyak medsos-medsos yang kemudian membuat berita-berita yang kadang-kadang juga meresahkan dan lain-lain. Nah, di sini peran pers, bagaimana pers hadir, kemudian membuat pemberitaan-pemberitaan yang tentu membuat masyarakat menjadi lebih jelas apa yang kemudian terjadi dan apa-apa yang perlu kita lakukan ke depan. Mungkin itu saja, Pak, yang ingin saya sampaikan pada prinsipnya. Tentu Pemprov DKI bersama-sama dengan pemerintah pusat konsen terus bagaimana ekonomi di Jakarta dan tentu di nasional karena 17% itu dari Jakarta itu dapat terus meningkat atau dapat rebound dengan cepat. Saya kira itu Pak Martin. Terima kasih Bu Sri. Sekarang kita sudah tersambung lagi dengan Pak Jamal. Silakan Pak Jamal melanjutkan pertanyaan jawaban. Pak Jamal silakan. Sudah tersambung lagi. Masih di mute gitu Pak, masih di mute. Saya belum tahu kalau dia masih mute. Pak Jamal masih di mute kali ya. Baik. Oke. Ya. Baik Pak Martin. Oke, lanjut. Ya, ini tadi di mute dari host-nya ya. Jadi saya berkali-kali agak. Jadi memang seperti saya katakan saya kira di tahun 2001 ini kita sangat berharap beberapa yang pembicaraan-pembicaraan tentang insentif yang akan diberikan ke pers nasional dengan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan ini bisa direalisasikan pada tahun ini ya. Jadi saya kira nanti Pak Kunta saya titip betul deh. Jadi bagian akhir presentasi saya itu ada beberapa catatan-catatan yang mungkin bisa kita follow up dan mudah-mudahan di tahun ini bisa direalisasi ya. Itu terkait dengan insentif-insentif untuk perusahaan media atau pers nasional. Nah, kemudian sekaligus saja program perubahan perilaku, velosi perubahan perilaku juga, ini juga mudah-mudahan sekarang dalam proses, mudah-mudahan tahun ini juga bisa dilanjutkan. Ini bagian dari kita juga menopang kawan-kawan jurnalis yang secara khusus melakukan peliputan-peliputan untuk perubahan perilaku dalam penanganan COVID. Saya kira itu aja Pak Martin, terima kasih. Terima kasih Pak Jamal. Selanjutnya Pak Kunta, silakan. Banyak sekali pertanyaan untuk Bapak.
Terima kasih Pak. Saya sudah menjawab pertanyaan dari para wartawan tadi. Saya mungkin ke Pak Jamaluddin yang nanti kita diskusikan ya untuk PES Pak ya. Tapi kalau kita tidak sebenarnya tidak per sektor gitu kita jarang, tapi kita lebih kepada umum Pak. Jadi misalnya kita ngasih insentif perpajakan, yaitu ininya umum ya. Kita kasih PPh pasal 21, kita kasih PPh PPN, kemudian untuk PPh pasal 25 seperti itu. Jadi lebih umum tidak per sektor, termasuk untuk insentif relaksasi untuk BPJS ketenagakerjaan juga itu umum, Pak. Jadi ini menurut saya kita jarang nanti ada yang protes kan kenapa per sektor itu dianaktirikan. Ini enggak ya itu. Jadi kita lebih ke secara global, secara umum. Tapi nanti kalau mau ini kita diskusikan lebih dalam, Pak Jamal. Kemudian saya ke pertanyaan-pertanyaan tadi dari Bu, Mbak Astrid, Mbak Masmi, Kairir ya, Tempo, kemudian Pak Bu Yuli, Mbak Yuliani dari CNN, secara garis besar ya, tadi pertanyaan kan apa K1 itu kita relatif akan tumbuh lah gitu ya, positif 1,6-2% kira-kira upaya apa? Ya. Sebenarnya secara garis besar ini kan kita akan monitor terus ya, monitor dan evaluasi. Untuk pertumbuhan ekonomi pun kita biasanya tidak satu angka terus dipegang terus. Tadi kata Pak Eko juga benar, waktu awal-awal kita waktu itu masih memprediksi 2020 itu minimal nol gitu kan. Tapi sebenarnya habis itu kita kan mulai perbaiki lagi, evaluasi lagi. Oh ternyata minus 1, oh ternyata minus 1 sampai 1,9 sampai 2,2 gitu kan. Karena kita terus memonitor dan mengevaluasi. Nah, untuk 2021 ini, langkah-langkah apa yang dilakukan pemerintah, sebenarnya kita lebih mendorong bagaimana kementerian lembaga dan Pemda itu langsung melaksanakan program-program dia. Jadi penyerapan anggaran kita dorong untuk menggerakkan ekonomi. Ini yang kita lakukan. Dan termasuk ya bansos-bansos kan sudah mulai jalan tahun ini. Dan yang kedua adalah kita juga kemarin kalau nggak salah Bu Menteri juga sudah dan BI dan OJK dan LPS sudah respon bersama untuk menyampaikan stimulus-stimulus apa yang diberikan. Karena ini kita tidak hanya dari sektor fiskal saja ya, tapi dari sisi moneter dan juga sektor keuangan. Inilah langkah-langkah yang terus kita lakukan, termasuk yang tadi saya Pak Eko betul sekali, vaksinasi. Meskipun ini bukan satu-satunya cara, tapi tetap vaksinasi kita support fully untuk itu, dan termasuk 3T-nya, 3M dan 3T-nya, ya masyarakat juga menjaga protokol kesehatan. Ini dengan harapan kita sudah mulai terbiasa dengan hidup baru, dan kita tetap produktif dan inovatif. Ini yang kita arahkan untuk ke situ, terutama menyambut tahun 2021 ini. Ini nanti nyambung ke Bu Yuliani ya, dari CNN. Intinya PEN sekarang untuk 2021 sudah menuju ke 627,9 triliun dan ini kemungkinan akan nambah lagi. Dan mana saja yang nambah, ini yang paling besar tambahannya adalah kesehatan. Karena untuk vaksinasi sendiri kita sudah tambahkan kesediaan hampir mencapai 70-an triliun ya untuk itu, untuk program vaksinasi. Karena ini program vaksinasi tidak hanya kita beli vaksinnya, tapi kita juga tadi distribusinya, cold chain-nya, kemudian alat-alat prasarananya kan, jarum suntiknya segala macam itu semua harus kita sediakan, termasuk tenaga kesehatannya sendiri. Jadi seluruh proses itu yang kita sediakan, makanya kenaikannya cukup signifikan di anggaran kesehatan, termasuk pakainya protokol-protokol 3M kita perkuat. Kemudian juga kenaikan signifikan di program-program prioritas. Karena kita ingin mendorong supaya program-program prioritas, terutama yang padat karya. Sebenarnya ini adalah untuk menggerakkan atau mendorong tenaga kerja, menciptakan tenaga kerja. Maka program-program padat karya ini yang kita support, supaya itu bisa berjalan dan juga menciptakan tenaga kerja. Kemudian, sebenarnya semuanya hampir semuanya meningkat ya, tapi yang paling gede itu sih kesehatan dan juga program untuk penciptaan lapangan kerja. Untuk yang vaksin tadi, sampaikan 2004 itu 10 tahun lagi, ini saya juga, ini kan ketidakpastiannya tinggi gitu ya. Memang ya,
Tapi dalam arti tidak berarti kalau vaksinasi 10 tahun lagi terus kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya enggak gitu kan. Kita tetap harus optimisme itu tetap harus ada. Gitu. Tapi memang hidup kita mungkin berubah. Yang tadi saya sampaikan sejak awal gitu kan. Persoalan itu atau maksudnya kendala atau ini itu berubah. Mungkin kita akan menghadapi yang namanya high tech. Ada teknologi itu harus bagus gitu ya. Bagaimana kita nanti berinteraksi atau bekerja itu sudah berbeda gitu. Termasuk ya, seperti sekarang ini ya kita melakukan Zoom. Ini kan sesuatu yang tidak kita pikirkan sejak waktu itu, tapi dengan dalam waktu 3 bulan kita sudah terbiasa seperti ini. Sehingga nanti ke depan mungkin disruption-nya itu bukan disruption yang vaksin lagi, tapi disruption-nya lebih beda lagi. Tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan diri? Kita tetap inovatif dan produktif dengan kondisi seperti ini. Bagaimana UMKM bisa tetap berjalan? Dan saat ini kadang salah ya, sekarang justru UMKM ini yang menjadi basis ekonomi kita. Malah perusahaan-perusahaan besar itu malah relatively dia sustain aja. Tapi yang UMKM ini sebagian besar malah dia bisa tumbuh dengan sangat signifikan. Ini yang mengatakan bahwa kami sampaikan bahwa intinya memang vaksin akan terjadi terus karena ini kan kayak flu ya, jadi hanya setahun mungkin katanya kan, hanya 12 bulan nanti kita akan vaksin lagi. Meskipun kita nanti selesai insya Allah gitu ya, kuartal 1-2022 yang herd immunity yang 181 juta orang sudah selesai kita vaksin. Tapi nanti kuartal 2 akan mulai lagi kan gitu, vaksin baru, vaksin yang untuk yang kemarin kita vaksin, karena ini hanya 12 bulan gitu. Itu akan terus saja. Dan ini akan kebutuhan untuk dana vaksinasi pasti akan ada terus gitu. Ini yang kita lagi apa kita pikirkan dan kita diskusikan terus-menerus seperti apa nanti ke depannya. Dan intinya kita jangan khawatir dengan kondisi bahwa orang akan vaksin terus nanti akan disrupt, ya enggak juga. Yang penting kita bisa melakukan perubahan tadi. Ini contohnya kalau di negara maju sih ya, kalau di negara kita berkembang sih jarang. Negara maju itu dari dulu setiap tahun mereka melakukan vaksin flu. Itu iya, saya waktu di luar negeri itu tiap tahun pasti ada vaksin flu. Karena memang mereka seperti itu gitu. Dan itu mungkin nanti seperti itu juga, setiap tahun kita akan harus melakukan vaksin vaksin COVID ini gitu kan. Betul. Tapi tidak berarti bahwa itu akan mendistrap kita gitu. Tapi justru itu akan menjadi kita confidence, kita bisa bergerak gitu kan, dan kita bisa kembali bekerja dan bergerak produktif dan ekonomi bisa meningkat. Termasuk saya tadi sempat dengan Pak Eko, demand ini yang perlu kita naikkan. Bagaimana demand itu tetap menjadi mensupport kita. Tapi supply-nya tetap juga ini ya, supply dan demand tetap kita jaga. Itu secara garis besar ya pertanyaan tadi, intinya bahwa pemerintah terus-menerus melakukan update, terus-menerus melakukan perbaikan dan melakukan evaluasi, seperti kata Bu Sri Haryati tadi, evaluasi terus-menerus kita lakukan, mana yang paling pas dan mana yang paling harus kita support, sehingga harapan kita, ekonomi kita jauh lebih baik dan masyarakat juga lebih confidence. Itu dari saya. Kami kembalikan Pak Selamat ya. Pak. Terima kasih Pak Bunda. Tidak terasa kita sudah hampir 2 jam melakukan webinar ini. Sekarang sampailah kita pada closing statement dari masing-masing pembicara. Saya kasih waktu 1 menit. Dimulai dari Pak Eko, baru Ibu Sri, Pak Jamal, dan terakhir Pak Bunda. Silakan. Terima kasih Pak Martin. Closing saya adalah bahwa pandemi COVID ini membuat kerusakan pada ekonomi Indonesia, di mana struktur pertumbuhan kita masih didominasi oleh konsumsi masyarakat. Maka setidak-tidaknya APBN ini harus bisa meningkatkan demand di masyarakat agar perekonomian bisa bergerak dengan baik. Dan tentunya ada 3 hal yang menurut saya penting. Yang pertama adalah intervensi kesehatan termasuk program vaksinasi. Itu mau enggak mau kudu dan kudu
dan harus. Kemudian yang kedua adalah fleksibilitas daripada APBN. Tadi Pak Kunta juga sudah menjelaskan dan saya dukung, yaitu perlindungan sosial dan support kepada dunia usaha, Pak. Itu setidak-tidaknya untuk bisa meningkatkan demand. Nah, yang ketiga adalah reformasi sektoral melalui operasional Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini juga bisa meningkatkan permintaan, dunia usaha juga akan bergerak, pada akhirnya akan mengurangi ketimpangan. Itu Pak Martin dari saya. Ya, dilanjut aja Ibu Sri, Pak Jamal. Ya. Baik, terima kasih Pak Martin. Mungkin saya intinya gini, ekonomi akan berjalan tentu pada saat kesehatan itu juga bisa kita selesaikan. Jadi kita dalam kesempatan ini kita tentu berbagi tugas, kami selaku pemerintah, kita konsisten dengan 3T dan juga termasuk vaksin, dan saya kira kita semua masyarakat melalui Dewan Pers ini juga kita dorong bagaimana protokol kesehatan 3M ini juga terus kita jaga. Dan dalam kesempatan ini juga teman-teman dunia usaha yang saat ini betul-betul sedang dalam kondisi yang memang perlu kita sama-sama carikan solusi dan lain-lain termasuk UMKM, tentu terus kita harus ajak bicara, terus harus kita lihat kembali. Jadi yang tadi sampaikan Pak Eko, bagaimana program tadi jangan sampai dalam masyarakat terjadi pemikiran bahwa ini bisa dikatakan apa salah sasaran atau salah kurang dosis atau tadi disebut kurang dari sisi ketepatan. Jadi kami tentu pemerintah DKI bersama-sama pemerintah pusat terus melakukan upaya-upaya, Pak, dan tentu membuka semua komunikasi dengan segala pihak untuk terus membuat perbaikan dalam pemulihan ekonomi ini. Dan dalam kesempatan ini, saya juga terima kasih kepada PWI yang sudah menginisiasi bersama dengan Pemprov untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan tentu semua upaya kita sangat perlu didorong oleh teman-teman dari pers agar masyarakat juga menjadi mengetahui, bisa kita edukasi dengan lebih baik. Saya kira itu, Bapak. Terima kasih. Dalam situasi apapun, dalam keterbatasan dan sebagainya, saya kira pers akan tetap menjalankan fungsinya sebagai di garda terdepan melakukan diseminasi informasi, termasuk dalam situasi pandemi ini. Begitupun juga dengan tambahan kata-kata bahwa dia harus menjadi akselerator perubahan, ini akan tetap akan diambil perannya oleh pers. Tapi di satu sisi, kita juga berharap bahwa peran pers ini akan kita dapat berjalan kalau dia juga memiliki daya hidup yang bagus, ya. Karena itu kita berharap semua pihak, semua pemerintah juga bisa memberikan dukungan secara konkret terhadap keberadaan dan eksistensi pers ini. Saya kira itu. Terima kasih. Terakhir, Pak Kunta. Terima kasih. Saya sudah banyak message yang saya sampaikan tadi, tapi untuk closing ini saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah kondisi luar biasa dan tidak terduga, maka kita semua harus saling mendukung dan saling mengingatkan, terutama dari masyarakat, pemerintah, baik pusat dan daerah, lalu dunia usaha, UMKM, dan juga korporasi, dunia pers. Jadi ini kita harus saling mendukung dan saling ini menjaga semuanya. Dan juga di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan kerjasama, koordinasi ke policy, di BI, OJK, dan juga LPS. Untuk ke depan, kita harapkan memang karena kesehatan ini sebagai ini kita, maka masyarakat juga diharapkan untuk tetap melakukan yang 3M tadi sampai Bu Sri Hayati. Ya. 3M tetap menjadi pola hidup baru kita. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Bunda. Kita telah menyelenggarakan webinar dengan sangat produktif, pertanyaan-pertanyaannya sangat tajam dan jawaban-jawabannya juga sangat bagus. Terima kasih kepada semua narasumber, Pak Kunta, Ibu Sri Haryati, Bapak Eko, dan Pak Jamal. Kepada para peserta yang dengan setia mengikuti acara ini sampai akhir juga, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhir kata, semoga semua yang telah kita bicarakan di sini bisa bermanfaat dan mempercepat pemulihan ekonomi. Sekarang waktu saya serahkan pada MC Ibu Sasti. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Martin yang sudah memandu jalannya diskusi tadi sepanjang webinar percepatan ekonomi sosial. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga peserta yang sudah mengikuti sampai akhir acara dan juga tentunya jangan sampai lupa untuk mengisi pendaftaran. Tapi saya juga mengimbau bahwa siang nanti di jam 1 siang, 1.30, kita akan memiliki webinar juga, yaitu webinar industri kreatif di masa pandemi, mengubah tantangan menjadi peluang. Linknya sudah dikirimkan melalui kolom chat oleh tim panitia, silakan untuk diikuti juga. Dan jangan lupa juga untuk menuju ke YouTube Pemprov DKI Jakarta, karena segala macam rekaman dari webinar di rangkaian HPN 2021 juga akan diupload, diunggah di link YouTube tersebut. Saya Hidayu Prasasti, mohon kredit panitia mengucapkan terima kasih, dan mohon maaf jika ada kendala selama teknis webinar berlangsung. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat sore. Selamat siang. Menjaga Jakarta dari COVID-19 perlu kita lakukan bersama. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 resmi berlaku di ibu kota selama 14 hari, mulai 10 April hingga 23 April 2020. Pembatasan interaksi sosial bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19. Kita sebagai warga Jakarta wajib patuh untuk sementara tidak berkumpul lebih dari 5 orang saat berkegiatan. Aktivitas di luar rumah dibatasi, sehingga kita perlu menerapkan bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Kapasitas penumpang kendaraan umum pun praktis dibatasi, hanya boleh memuat 50% dari kapasitas yang ada. Jam operasional pun dipersingkat dari pukul 6 pagi hingga 6 sore. Penumpang juga diwajibkan menggunakan masker saat menaiki angkutan umum. Pembatasan penumpang dan kewajiban menggunakan masker berlaku pula untuk kendaraan pribadi roda 4 atau lebih. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 diperbolehkan menjadi sarana angkutan, namun hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menunjang kegiatan sektor yang dikecualikan. Untuk ojek online hanya diperbolehkan mengangkut barang, bukan penumpang. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Ada 11 sektor yang dikecualikan dalam PSBB, yaitu sektor kesehatan, sektor pangan meliputi makanan dan minuman, sektor energi meliputi listrik, gas, dan pompa bensin, sektor komunikasi dan teknologi informasi meliputi jasa komunikasi hingga media komunikasi, sektor keuangan meliputi perbankan dan pasar modal, sektor logistik, sektor perhotelan, sektor konstruksi, sektor industri strategis, sektor pelayanan dasar dan utilitas publik, serta industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional atau objek tertentu, serta sektor yang melayani kebutuhan sehari-hari. Jika melanggar pelaksanaan PSBB ini, akan dikenakan sanksi, termasuk sanksi pidana. Prosesnya nanti kita akan kerjakan bersama-sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan ini dilaksanakan, termasuk juga ketentuan yang ada di pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait karantina kesehatan, di mana bisa mendapatkan sanksi hukuman selama-lamanya 1 tahun dan denda sebesar-besarnya 100 juta rupiah. Mari bersama melawan pandemi COVID-19. Jakarta pasti bisa.